Ya haro, ya haro-haro semuanya, apa kabar? Bentar, kalau ganti ke home screen dulu. Kita kesini dulu guys. Ya bentar, kokolanya jadi ke kiri sekali. Ini chatnya masih yang chat tadi. Kola pindahin dulu, contoh mate. Apa kabar? Apa kabar? Apakah masih pada segar guys? Kola habis cuci muka. Aduh, mejanya kesenggol lutut, komen. Kalian kalau misalnya lagi pada pakai ini tuh pada posisinya kayak gimana sih guys? Kalau sebenarnya kalau misalnya lagi nge-stream biasanya duduk-duduk bersila di ini, di apa namanya? Duduk bersila di kursi roda, dibilang kursi roda tapi kursi muter-muter. Bentar, coto. Ini chatnya udah otsu aja karena kalau belum kola ganti. Let's see, chat, where is the chat? Ini chat tag. Nah, ini chatnya. Oke, haro-haro semuanya. Ada domba yang sudah pertamax, ada Yohanjir, ada Jeta, ada Aksa, aduh. Ada juga Jordan yang sedang keliling, ada juga Tekno. Oh, kalau BRB bikin kopi dulu, silakan silakan. Oh, juga tadi habis bikin French toast, baru bikin nih. Aduh, bentar. Rambut kola dijepit dulu. Wait. Oke. Coto mate. Nani nani. Musiknya udah nyala belum sih? Bentar. Kalau coba lihat dulu ya. Nani nani. Mana nih? Wait. Enggak, kita masukin chat dulu deh. Chatnya Popo chat. Ho ho ho. Haro haro haro. Nah, kan gini sudah benar nih. Ho 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 ho. Okidoki. Kola entah kenapa tadi tuh sebenarnya masih capek ya malam-malam awal. Cuma setelah melihat sesuatu jadi bersemangat lagi. Kita sambil nunggu absen dulu apa ya? Kola sambil makan French toast. Bentar guys. Kola nyuap dulu sebelum kita main. Duduk sila di kursi kantor. Bener. Ini kursi apa? Ini dibilang kursi roda juga tapi kayak tipikal kursi ergonomis gitu loh guys, yang empuknya karena jaring-jaring gitulah punggungannya. Tapi dia bisa mutar karena ada rodanya. Makan French toast tuh dia spongy. Karena kalau bingung mau makannya rendang dulu apa mau makannya French toast dulu, tapi tadi kalau abis selesai masak French toastnya udah langsung gigit French toast, jadi kalau lanjut French toast dulu sebelum rendang. Kita pindah ke layar gaming. Chatnya diganti. Kita kali ini chill dulu aja ya guys. Ini kita sambil tour dulu kali ya. Oh bentar. Dari tadi musiknya emang gak nyala ya, tapi ya biarin lah ya. Kita pakai musik The Sims-nya saja. Bentar nih masih kegedean layarnya. Kok layarnya gede lagi, cotomat? Sebentar. Layarnya kegedean, guys. Begini kali. Apakah sudah bener kah? Wait. Oh, gedein lagi. Kita kasih gini mungkin. Ini naik lagi dikit ke sini atau rendah bener nih sekarang? Iya masih kurang. Satu, dua, gini kah? Hai. Hilih masih kurang. Oke. Okay. Oh ini aja lah yang diiniinnya. Kita gedein dari sini. Nah kan enak. Oke. Okay. Ayo budeshu. Mau apa nih? Mau dong suapin teh. Aduh, kalau aja ini ngopnya langsung gigit. Kalau tusuk pakai garpu terus langsung kalau gigit. Pagi kalau pagi deh. Halo. Apa kabar? Kalau ini pada bangun ya? Pada fresh kah kalian? Fresh. Ini yang baru bangun siapa atau yang belum tidur? Kalau kelasnya masih segar karena ya lagi-lagi jam tidurnya masih kebalik. Tapi kalau biarkan saja karena it works this way. Well. Oke, kita sementara ini kita tour dulu guys yang udah kola bikin. Ya seperti biasa sebenarnya ya, niatnya mah. Wait. Oh, ini building kan? Oh, kok enggak bisa floor down? How do I floor down? Wait. Kok enggak bisa floor down? Apa nih?
Miniature Worlds. Apa nih? Oh, ini masih residential ya? Kalau gitu kita jangan residential. Kita tuh ngasih ini mau dijadiin lounge apa mau dijadiin bar? Kalau lupa, kayaknya mau jadiin lounge kah? Kok ini? Coba bar. Lah. Ini ada apa? Ini kok gak kebak? Wait. Oh, apa nih? Requirements incomplete. But demo. Ini error nih kayaknya pas ini. Kita load dulu kali apa kita load dulu ke manage world langsung. Ini tuh udah functional sebenarnya. Mana ya? Coba ya kola coba ini dulu. Kita coba ke exit to menu. Exit dulu langsung. Oke. Coto Matwey, halo apa kabar yang baru pada datang? Apa kabar? Pada makan apa hari ini? Atau mungkin nyemil kah kalau malam-malam gini? Apa nih Animal Friends Await? Ini update, aduh cottage living kok looks nice? Ah, tapi pasti mahal, aku lelah. Pack sama kids nanti kalau cek deh abis stream. Mungkin ada barang gratisan, soalnya sempet dia kadang-kadang tuh kalau misalnya abis, apa namanya? Ini apa 39? Ah, sama aja. Kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi ada perayaan gitu mereka ngasih barang gratisan gitu guys. Kita pakai yang mana tadi teh? Let's see, kalau misalnya ini di words yang new crest. Ini kalau misalnya masih error nggak jelas awas nih. Coba kita build. Itu bikin lagi atau apakah? Atau rumah Meksikonya atau gimana teh rumah Meksikonya kemana? Mau lihat rumah Meksikonya kah? Mau lihat rumah Meksiko kah? Kita ke rumah Meksiko. Kan kemarin kemarin lagi ngabuburit tadi sore kan kita ngabuburit stream kan? Just go to manage world. Tadi sore kan kita ngabuburit stream. Nah, itu tuh kalau enggak salah tinggal dikit tapi overall udah selesai rumahnya. Kalau mau lihat ini, kalau ngelengkapin beberapa bangunan sih, tapi sebenarnya udah lumayan lengkap waktu tadi teh. Waktu tadi sore tuh udah lumayan lengkap menannya. Oasis Springs, Oasis. Nah ini pikir-pikir ini mepet banget ya. Ini kayak yang rumah ini kayaknya mau kalau hancurin mau kalau jadiin ini aja mau jadiin apartemen. Tanah kita tuh sebenarnya lumayan kecil loh guys. Walaupun ternyata masih jauh lebih kecil lagi ternyata. Ini kan pada tanah-tanah kecil tapi kita punya rumah mewah. Terus ada zest apa nih zest? Oh kok muka-mukanya kayak tukang scam ya. Tapi tanahnya kayak ini ceritanya tanah kayaknya rumah trailer. Kalau pengen coba bikin rumah trailer juga tapi belum ada ide. Kayaknya ntar dulu deh kayaknya ya. Ini kayaknya Kola bingung nih bagian ini ya. Kola kan mereka kayak sederet gitu kan tanahnya. Kalau misal ini nggak Kola renov ini tuh kayak ngejomplang banget. Ini kayaknya Kola mau coba bikin jadi kayak apartemen tingkat 3 mungkin. Jadi kayak apa ya? Bangunannya lebih kayak yang atapnya rata gitu, tingkat 3 kayak beginilah bangunannya kurang lebih ya, tapi lebih ala-ala begini. Maksudnya desain-desain ala Spanyol Spanish Revival atau Spanish what? Aku lupa. Kayak Spanish Revival apa ya? Style-nya Spanish Revival tapi yang tipe-tipe bangunan 3 lantai gini kayak yang bagian ini. Soalnya ini bangunannya tidak menginspirasi sekali. Maksudnya kan kalau yang ini kan bangunan-bangunan ini kan cakep nih, udah cakep duluan. Yang ini kayak dibilang modern juga agak terlalu simpel. Kayaknya ntar Kola mau ganti. Makan mie gara-gara rice cookernya rusak ada. Tapi nggak apa-apa Kola juga kalau misalnya lagi apa namanya kalau misalnya lagi nasi habis kadang-kadang bikinnya pasta. Ya alasannya itu atau nggak emang lagi pengen makan pasta. Tapi nggak salah sih kalau nggak itu makan dendeng malah pengen makan super bubur. Ini kalau mendadak pengen ngidam super bukan pengen ngidam malah mendadak ngidam super bubur karena pengen makan bubur yang gurih-gurih gitu. Oh sesudah nggak apartemen 10 tingkat, aduh 10 tingkat maksudnya kita belum ada barang liftnya guys. Kalau misalnya udah ada lift mungkin enak ya, kalau ada lift kita bisa naik turunnya gampang. Cuma kalau pakai tangga, kita baru ada tangga doang, pakai tangga semuanya 10 naik turun 10 agak bagaimana ya. Kalau jadi manusia yang tinggal di apartemen 10 lantai tapi nggak ada lift kayaknya Kola nggak bakalan pindah, nggak berpindah dari lantai Kola. Mungkin semuanya tuh kayak minimart, tukang sayur, terus kafe segala macam kayak harus ada di lantai itu karena Kola malas bolak-balik. Oke, kita mau lihat ini dulu kali, kita coba lihat semuanya, kita lihat detailnya dulu karena waktu tadi nggak buburin stream kita agak ngeras ya di ending, jadi kita belum ngeliat. Ini udah Kola lengkapin lah kok kolor ke zoom ke kolor bentar. Oke, kita lihat nih lagi malam, jadi kita sambil lihat pemandangan malam.
Let's see. Kalau misalnya diatasin kayak begini, mungkin kalian udah lihat ya kalau yang malam-malamnya. Kalau cuma ngelengkapin lampu-lampuan, ini kayak front door-nya. Mana nih? Ini front door-nya kayak begini, guys. Kita pakai lampu. Ini kayak lebih terang di steps-nya agak. Tapi ya mau gimana lagi, ntar kita bisa set apa kita set lampunya kali ya. Kita set lampu, set intensity this light. Jadi ini kali. Nah, wait wait, kenapa kamu? Oh, dia tidur. Oke, pantesan. Pantesan waktunya mendadak cepet banget. Set color and intensity this light to ini sekitar 80% mungkin ya. Kok masih terang banget? Oke, turunin lagi guys. Set color and intensity to this light. Ya udah 50% lah. Udah diturunin pula kan? Nih, oke, this light. 50%, sip. Nah, kan jadi lebih rata gitu kan lightingnya. Ini sama sayang depan pintu. No, coto mate. Kita bagian depannya udah begini kan, guys. Ini jangan salah, ini udah dicat, guys. Dindingnya udah dicat. Ini looks malamnya dulu, kita keliling, kita kasih lampu taman udah. Terus yang kemarin kita nambahin tempat bercocok tanam. Ini kalau bingung siapa kalau kurang jadi 2 aja gitu kan. Di sini sih udah ada 3 sih. Untungnya ya guys, walaupun ini udah di ujung-ujung tanah punya kita, untungnya sim-sim mah bisa lewat luar gitu. Jadi nggak gimana-gimana, masih bisa diakses. Terus bagian sini kalau nggak salah, kola nambahin L, kitchen L kayaknya. Oh, sama ini. Tanamannya kan awalnya kan kaktus bulat, kola ganti jadi tanaman gentong. Terus kita pepet-pepetin sama tanaman lain. Terus mana lagi ya? Ya ampun, ini masih ada makanan yang belum dimakan. Udah basi lagi jangan-jangan. Itu makanan entah punya tamu apa dia masak, kola nggak ngerti nih yang dibawa ini nih. Selama dia tidur kita lagi, kita nyerocos aja ya guys. Terus ini kafe yang tendanya sih belum kola rubah ya. Tapi kalau nggak salah, oh ini kola nambahin tanaman di sini biar agak ya agak teduh dikit lah belakangnya gitu kan. Kacanya nggak bolong-bolong banget. Terus tambahin tanaman ini biar agak dimensinya agak bagusan dikit. Terus kola tambahin lampu di atas barbekyuan biar kita bakar-bakarannya nggak gelap-gelapan. Tapi terus kola samarkan dengan tanaman entah apa ini. Di atasnya kola taruh ini tuh gitu kan. Apalagi ya, terus yang mana kita belum kasih, tempat sampah ini kayaknya kola samarkan. Terus pot, eh lah kok pot bunganya masih ini, kan kola udah ganti, bentar. Jangan-jangan belum ke save lagi. Masa sih belum ke save? Waduh, waduh, you don't say. Tapi yang bagian belakang ini kayaknya udah semua sih. Oke, pertambangan lagi, bentar nih. Kita coba turunin ya. Wait, kalau mau cek chat dulu deh ya. Apa nih? Pagi kak, kalau cantik pagi, Brian. Tangga 10 lantai, atau aja six pack. Bukan six pack, tapi itu mah besi. Besi apa namanya? Betisnya jadi kayak betis mengkel banget yang ada. Kalau six pack kayaknya... Kalau apa ya kalau six pack? Nggak tahu nih. Tapi penasaran, teh. Aku mau coba buat kira-kira bisa berapa tingkat. Kalau gitu ntar kita bikin streamnya aja kali ya. Kita coba bikin bangunan. Kita emang sengaja bikin menara kali ya. Kita bikin menara Rapunzel gitu ya. Bisa kok itu ntar. Kalau tuh udah survei tanaman. Kalau udah survei lot tanah ya. Maksudnya kayak carving tanah yang kayaknya cocok buat dibikin kastil-kastilan. Oh, ini perasaan kola aja atau apa? Soalnya kola beneran, kola ngerasa kola udah ganti pot bunga yang ini nih. Jadi yang warnanya lebih bener gitu kan. Masa sih? Bener gak sih ini? Bentar ya, kita coba cek ya. Jangan-jangan ini emang mata kola yang siwer. Oh, udah yang ini guys. Udah kola ganti, bener kok udah diganti. Soalnya awalnya kan yang item ini. Oke, tak kira gak ke save. Oke, kalau itu kita ganti ke yang lampu malam lagi lah. Kita ganti ke lampu malam lagi. Ya ini yang cat rambut. Waduh, ini ada yang tembus pandang lagi nih. Tanamannya hehehe, minggir-minggir. Gimana ini minggirin ya? Wait. Oh no, escape. Bukan yang itu, mau yang ini. Gimana naruhnya? Alamak. Bisa diambil nggak, bisa dikembalikan nih, gimana ini guys? I cannot get the cancel. Kita akalin tutup sesuatu apa ya? Kita tutup dekor aja apa ya? Apa yang ini kah? Tetap aja kelihatan guys, nggak bisa. No. Oh no. Tapi kenapa ini pada oranye-oranye? Kenapa nih? Kenapa ini nggak bisa? Oh, kita belum nyalain shift. Nih shift cheat. Move objects on. Yay. Okay. Cheater guys kita. Tapi kalau di game combat jangan nge-cheat ya guys. Okay.
Nah, bagian sini, oh, apa kita taruh ini ya, guys? Biar ketutup, tapi nggak bisa, masih kelihatan. Aib kita kelihatan, guys. Kita tutup pakai apa ya, guys? Aduh, bingung apa ini, Kak. Nggak bisa, guys, aib kita tetap kelihatan. Udah, bodo amat, biarkan saja. Terus kayaknya apa yang kita, oh, kita kasih jendela, guys. Waktu tadi itu habis off stream, kalau kasih jendela, kita ganti looknya. Kita kasih jendela ini, guys, biar nggak monoton ya, deret kayak tiga jendelanya sama. Kalau pakai jendela yang terbuka di sini, terus kita pakai tirai. Mana nih tirai? Nah, ini tirainya nih. Nah, kan cakep kan? Nadanya salah ya. Oke, terus bagian sini, oh, kita kasih lampu. Lightingnya nih, lampu-lampunya kalau nambahin. Wait. Ini kan aturan lampunya hitam, tapi ya udahlah putih enggak apa-apa lah. Anggap aja variasi. Oke. Mana lagi? Oh enggak. Kalau kira ini belum dicat. Mana ya? Tapi bagian yang sebelah sini enggak ada yang beda sih. Lantai 2. Enggak ada yang beda juga kok kalau yang ini mah. Terus yang ini. Wait. Oh, alah, ini tembus ke belakang toh. Apa namanya counternya? Kita pindahin dulu, guys. Counternya kita ratain. Aduh, jangan gerak mulu dong ini kameranya, wait. Ini apa ya, ini kah? Gini kali. Ini kah, maju. Nah, itu kan udah gak nembus kan. Oke, sip. Sama kalau nambahin apa ya tadi teh? Oh, kalau nambahin ini dekor-dekor yang kayak perintilan-perintilan. Kayak ini tempat meja, tempat saus, vas bunga. Ya pokoknya yang di sini udah bebas banget ya. Oh wait, kita ini belum kita hancurin. Mana nih lantainya biar bolong lah. Wait, what did I do? Salah. Oke. Jangan sampai salah getok, guys. Coto mate. Gini kali ya. Nah kan lah. Nah, bolong. Gak gitu, coto. Lah kok bolong sih, guys? Kan kalau cuma mau bolongin yang ini, gimana ya, guys, bolonginnya? Kalau bingung, guys, ini kali udah di dindingin padahal kok masih ngeyel ya. Bentar, gini kah? Satu, hade. Nggak kesana. Sini kes, wait. Nah. Oh, bentar, kalau kayak gini gimana ngeliat lantainya? Gini kah? Nah, aturan bener kan ya? Bener kan ini ya? Invalid facet. Hah? Facet apaan? Gak ada facet. Nah, oke. Oke. Kayaknya kita bisa benerin sekarang. Naik. Oke. Terus kita pakai ini dan ini. Dan ini, wait. Nah, oke, udah beres yang bagian sana. Terus kita nambahin apa lagi ya tadi teh? Bagian sini nggak ada yang, kalau nambahin ini, guys, biar lebih ada personalitinya gitu loh yang punya rumahnya. Jadi yang ini ceritanya dia suka aktivitas fisik, jadi dia kalau kasih alat workout, ya jadi sempit sih, tapi nggak apa-apa lah kan. Kalau kita sedang krisis tanah, kurang lebih barang pada mepet-mepet, nggak apa-apa kan. Pakai lukisan, kayaknya nggak kurang tebel kayak kalau lukisan buat nutupin yang daun bocor tadi ya. Halo mam kola, izin nyimak. Halo red satan, welcome to the stream. Nggak apa-apa kok nyimak, kola aja yang berbus, kola aja yang berbuih buih ngomongnya. Anyway, ternyata imajinasi tete sama sepertiku. Bikin tower kah yang tadi menara kah? Dai jovu. Oke. Bagian sini, bagian sini kalau nggak salah, bagian club bar-nya kalau nambahin beberapa hal. Oh, kalau kasih dekor gitu. Tanya kalau mau pakai dekor yang ini ya, guys. Apa namanya? Pengen pakai yang lambang ini, gimana yang liatnya ya? Kalau pentingnya mau pakai lambang yang ini loh, ini nih. Tapi kalau digedein jadi kayak guild hall, jadi nggak cocok. Kalau jika pikiran bikin itu sih, bikin bangunan-bangunan medieval, terus kayak ceritanya itu guild hall. Terus ini jam, kalau kasih jam kan,
Terus ah ini pojokannya, kalau awalnya kan tuh tanaman tapi kayak di pagar kan, kalau jadiin gini aja, kalau taruh kayak kalau taruh guci bawahnya dikasih kayak ditumpukin meja dulu, terus bawahnya jadi kayak tempat buat ini kalau mau nyari data. Sebenarnya itu kayak buat, sebenarnya kan ini udah ada komputer resepsionis ya, cuma kan buat ceritaan doang gitu ya. Kalau ini buat tamu, buat dipakai tamu atau siapapun yang nggak punya laptop, alias yang rumah ini karena dia nggak punya laptop di sini. Yang ini kan ada laptop satu, ada komputer satunya, ada PC satu juga. Nah, dia ceritanya kalau itu kesini gitu kan. Ya sebenarnya dia aturan pakai HP, coba ya udahlah biarin biarin aja. Apakah internet aman, Bunda? Internet aman sih kayaknya. Kayaknya aman. Semoga aman sampai akhir ya, nggak kayak kemarin kayak batuk sejam kemudian. Nggak nyadar jam 2. Oh my god, sahur gue ketiduran. Hah? Udah sahur kah? Di timur kah? Aduh, aturan kalau misalnya di WIB masih lama sih sahurnya. Orang juga rata-rata makan kayak misal masih kayak 1,5 jam lagi kayak kalau di barat ya. Wait. Oke. Kurang lebih yang bagian rumah Meksiko kayaknya itu sih, kayak kita tambahin lukisan sedikit di sini. Kola nggak tahu sih apakah kola senang ada lukisannya sedikit. Niatnya tuh kayak bikin kayak full satu dinding, tapi kok kayak nggak cocok ya. Atau kola kecilin aja. Mungkin lebih cocok kalau dia kecil gitu ya. Nah, ya udahlah, dia kecil aja lah kalau gitu ya. Daripada ternyata tidak cocok gitu kan. Oke, kalau gitu apanya juga kola kecilin biar lebih ke tengah. Nah, kayaknya lebih kecil, lebih cocok kalau kecil. Ya udahlah beginilah ya, nggak apa-apa dah. Nah terus kalau nambahin kotrek, apa lagi? Kayaknya kalau bagian itu yang ini di lantai satu cuma itu doang. Di lantai duanya, minimal kita ya nambahin lukisan lagi ada satu. Terus, oh kalau nambahin dekor-dekor di barnya ini, ya ada miras tapi anggap saja itu parfum mungkin. Terus ada menu-menu kafe, ya kurang lebih ini entah kenapa jadi ijo-ijo semua, tapi nggak apa-apa lah, yang penting cocok ya. Untungnya ada yang shade yang warnanya cocok. Ini piring kotor kayaknya, kok belum dicuci? Kok belum dicuci sih piring kotornya, gimana sih? Hade, oke. Terus di bagian ini, oh ini kita masih belum kasih, kok masih lupa ngasih warna wallpaper tadi sih. Kalau begitu guys, apakah wallpapernya enaknya ya? Kalau suka pakai yang ini, tapi kasihan kalau pakai yang ini aja apa ya? Kalau suka banget yang kayak apa ya? Kayak batako tapi modern gitu loh. Oke, kita turunin, kita kasih lantainya yang digoyang yang mana nih? Apa yang ini? Tapi kalau kamar mandi mungkin aturan ini, ya, tapi cuma ada satu. Kayak tidak inspiratif sekali kalau warnanya yang itu. Nyam 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 nyam. Ini kali. Kita pakai lantai batu apakah? Enggak cocok. Pakai yang ini. Hah, enggak apa-apa kali ya. Tapi kayak pengen pakai lantai warna hijau. Mana nih warna hijau? Aku bingung. Apa yang ini kah? Terlalu gelap. Bentar. Wait. Mana nih? Nanti yang warna hijau kah? Ya udahlah ini aja lah. Kok butek? Gak mau butek ah. Yang mana ya? Ini kah? Ini mungkin. Ini lantai aja susah banget ah. Lama. Ini. Ini kah? Ayolah yang yang mana ya? Ya apa merah apa pink gitu ya. Ini aja lah. Enggak ding tuan. Yang mana ya? Apa hitam tapi kayak kotor banget. Biru biar hip hore. Oke, dah. Oke, yang itu dikasih warna. Oh, bentar guys. Ini kita belum di balkonnya belum ada lantainya. Bentar lah. Kalau balkon kayaknya warnanya sama aja ya lantainya ya. Oh, yang ini belum dikasih lantai. Oh my gosh. Oke. Kita kasih lantai dulu, guys. Salah cuma ini tangga, bukan yang itu, bukan. Apa ini ya? Tapi entar look-nya jadi makin ngaco nih. Ngaco enggak ya? Oh, enggak ada yang bagus-bagus aja, geng. Nah, jadi lebih seragam lah. Oke. Kayak udah semua deh, kayak itu doang yang kita lihat ya. Mana nih? Itu yang paintnya udah. Ya kurang lebih begitulah kalau yang di rumah Meksiko ini guys. Nah ini kan udah seperti itu.
Kalau gitu kita langsung lanjut ke kafe ya. Ini ada burung, guys. Ada bubung. Oh, ternyata bubungnya cuma begini, guys. Cuma shadow. Enggak tahu sih, ini kayak low pixel banget. Oke. Kalau gitu kita langsung balik lagi save. Save dulu. Save terus kita pindah ke kafe. Kafe yang tadi. Kalau masih belum kasih nama kafenya sih sebenarnya. Oh, ini save juga. Yes, I save. Gak nyadar, oh yang tadi lantai baru bagus sih, tapi tipenya kurang pas. Ah, lantai yang mana kah? Batu, yang mana? Oh, anyway, net call lagi error kah? Ini yang lagi nonton siapa aja deh, kalau bingung. Karena takutnya apa performa kalau error kah? Nah, contoh mati ini soalnya kekecilan mungkin atau gimana kah? Entah bagaimana, tumben-tumbenan. Ini kayaknya YouTube belum ngumumin kalau lagi stream. Yang masuk di ruangan masih sedikit sekali, tumben-tumbenan. Biasanya sudah ada beberapa yang ngantri gitu kan. Mana? Coba mate. Oke, kita lanjut ke wait, apa ini? Bentar, kalau belum nge-up stream. Kalau lupa kita belum nge-up stream. Wait, coba mate. Kalau up stream dulu ya, guys. Alama. Apa janjian kalau udah nge-up apa belum? Udah belum sih? Tadi A. Coba, oh enggak, belum, kalau belum nge-up. Now on. Lupa nge-up. My gosh, oke. Sudah kola up kan. Okidoki. Nani te. You go play nice. Keep walking. One day you wish you hadn't. All the people on fire. Maybe it's time to meet the dragons. Apakah sudah ke up? Nah, hai. Oke, kalau close. Udah setengah jam baru sadar. Sadar apakah? Aman kok, Teh. Kalau aku emang nungguin dari jam. Waduh, niat sekali. Thank you udah nungguin. Arigato. Sadar apa tapi ini dong, Mbak? Type-nya kurang Inet. Oh. Atau yang kemarin, maksudnya yang stream sahur kemarin, kak, kalau baru nyadar bahwa itu belum ke-close gitu ya. Oke, ini kita udah save us, terus kita balik ke... Ya kan, ya udah di-save kan ya tadi ya? Oke, kita balik ke Manage Worlds yang... Just go to Manage Worlds. Nani? Maaf juga sebagai suami gak ingetin, nak. Nani? Hade, get well soon, Jita. Contoh, kita balik ke New Crest. Kita tadi mau ke ini ya, mau ke cafe. Apa ini harganya 5? Apa ini 1500? Oh enggak, tanah sebelah yang 1500. Masa udah bagus gini 1500? No, kita build. Aturan sudah jadi launch sih. Ini kan bener kan ya, udah launch. Tadi kenapa ya error? Dia kayak belum ke-save kalanya. Untung kalau nge-restart ke menu dulu. Ini udah launch kan. Kalau tadi kan waktu kita mulai stream, dia entah kenapa enggak kebaca. Oke, kita balik nih, guys. Kalau sudah susah payah bikin ini dan kalau bangga banget sama dinamika bangunan yang ini, walaupun floor plan-nya masih agak aneh-aneh gimana gitu, guys. Ini di belakang kita masih belum menghias dengan kursi-kursinya, tapi di belakang itu anggaplah ini panggung stand up komedian atau kayak akustikan outdoor. Sebenarnya pengen ngegedein panggungnya, cuma kalau ngegedein panggungnya balance-nya jadi off gitu loh. Jadi kayaknya cukup beginian sajalah. Anggap saja sudah cukup. Lalu bagian sini, bagian depan, niatnya kita tambah hias-hiasin lagi sama tanaman-tanaman segala macam. GWS buat Mihi, ya GWS. Ini kalau mikirnya kayaknya bakalan baru rame lagi waktu malah udah jam 4. Biasanya sih, kalau makan sambil makan dulu, guys. Ini ya. Ya, ini kalau masih bingung mau pakai apa, kayaknya mau kasih tanaman deh yang di atap. Ya kalau blank gini agak sayang. Apa ya? Coba kita gedein ya. Oh, dia nggak full kotak tuh. Wait. Enggak deh, enggak pas. Masih kurang. Nah. Apakah ini pas? Ya, kurang lebih pas. Tapi kayaknya kegedean enggak sih ini?
Oh, kalau di Zoom jadi kayak gini. Oh, begitu. Oke. Okay. Tapi kayaknya ini kegedean deh. Kita coba jadi kali 4 kali ya. Satu. Dua. Wait. Oh, ini. Tiga. Oh enggak, ini kurang minggir. Tiga sama... ini ke... oh, ini kurang minggir. Oke, okay, berarti dua lagi. Sini. Nah. Alamak. Nah. Lah, kok kurang gede? Ah, wait, what? Nani? Nah, tak kira mati tadi tombolnya. Nah, ini udah rata, hijau. Walaupun ingin kola tambahkan sesuatu lagi, tapi mungkin sebaiknya tidak. I don't know. Tambahin gak? Tambahin gak, guys? Kola bingung keren deh, sumpah. Thank you. Kola tuh aku lagi nyari tutorial buat apa ya? Kan kola suka kelupaan tuh caranya. Kola suka banget bikin pakai split level ya. Jadi biar gak kelihatan kosong lantainya, kola biasanya kayak ngebagi-bagi area-area tuh pakai ini. Jadi kayak ada yang naik dikit, lantainya naik dikit, ada yang turun dikit. Cuma kadang-kadang tuh suka error-error. Jadi misalnya kola naikin lantainya atau kola turunin lantainya, kadang tuh area sebelah juga ikutan ketarik kan. Nah, kola kan lagi nyari tutorialnya. Terus waktu nyari tutorial itu, dapat ini, dapat tutorial sekalian buat bikin sunroom. Ini pakai roof sih kalau nggak salah. Bukan kalau nggak salah, tapi emang pakai roof. Jadi biasa kita pakai bikin roof, terus kita bikin melengkung, terus tekstur roofnya diganti ke kaca. Dan kalau udah ngetes nih, orangnya tetap bisa duduk sambil duduk kesini. Ntar kalau kita udah selesai renov, kita coba tes run deh. Ini gimana ya biar dia wait. Nah ini ketarik tadi, ketambah. Kita masih belum ngecat warnanya ya, tapi kalau overall kalau udah lumayan suka warnanya, dia putih kan. Kita cari wallpaper luarnya dulu kali. Wallpaper luarnya yang mana ya? Yang jelas kayaknya kalau pengen tetap warna putih, tapi apa ini basic pastel? Ini ya putih sih, tapi putihnya kok nggak enak ya. Wait, apa yang ini kah? Apa bedanya ya? Nggak berasa bedanya, bentar. Kalau ini, interesting. Tapi coba ya, kita coba dulu guys. Apa putih ini aja ya? Ini demenan kola banget sih warnanya sebenarnya. Apa namanya teksturnya yang kayak batako tapi rapi ini. Cuma mungkin apa agak ganti ya white. Coba ini udah putih-putih begini, melati Alibaba gini kan. Wait, kok nothing to change. Oh, ini karena belum loading shadow-nya. Sebentar. Kayak putih sih, cakep. Tapi kok kayak apa kalau yang gak biasa ngeliat warna putih kah? Emang liatnya kayak yang tipikal-tipikal agak modern gimana gitu sih. Cuma kok kayak merasa tidak rela. Ya coto mate. Oh, ingin yang agak-agak warnanya agak lebih bertekstur. Tapi yang mana ya? Kalau ini terlalu dark. Apa yang ini kah? Ini juga dark sih sebenarnya. Apa yang ini gitu ya. Coba ya, kita coba iniin. Nah, warnanya cakep sih kayak gini juga. Cuma aku galau. Apa nih? Tambahin pohon cemara lah. Cemara. Tapi kayak kalau ini gak cocok pohon cemara deh. Coba ya kalau cek dulu. Mana nih? Apakah cocok dengan pohon cemara? Tapi feeling-feeling tidak. Ini mungkin warnanya jangan yang ini kali ya. Jangan plaster kali ya. Pakai ini aja kali ya. Yang keabu-abuan kayaknya. Karena emang kalau kepikirannya itu kayak tau gak sih kafe-kafe yang kekinian, yang emang style dinding sama lantainya itu kayak pakai semen, apa ya, bukan semen juga sih, kayak pakai ini loh, kayak dinding rustic gitu. Jadi makanya kalau pengen coba pakai ini, biar kesannya minim apa ya, kesannya rustic pokoknya, kayak rustic kayak industrial. Nah makanya bagi chill. Ini terusnya udah di klik sama ini. Hai. Wait, oh yang belakang belum diinin. Ini sama ini. Kok enggak mau? Wait. Kenapa kamu enggak mau? Hey. Lupa diklik kali ini. Oh, itu karena shadow. Baiklah. Tak kira kenapa dia tidak mau. Oke. Okay. Oh, bagian sini kita belum tarik lagi. Ini tiangnya naikin lagi. Hai. Nah, ha. Cakep sekali buildku.
Oh wait, nih ada bagian yang belum kita isi. Yang ini kali. Yang ini kak. Wait, bener gak ya apa yang ini kak? Apa yang ini? Coba warnanya mungkin kita coba putih kah? Ini lo kola gatal dengan ini. Tapi gimana ya warnanya? Apa yang ini? Apa ini kah? Oh ini. Bener gak ya? Bisa gak? Oh mau. Tak kira gak mau dia. Warnanya ini kali yang dark. Oh, nah, kalau batu kayaknya kurang cocok deh. Apa ini? Kurang terang. Ini paling mending mungkin. Kalau ini? Oke. Apakah yang ini? Ah, tidak. Bukan yang itu. No, not that one. Ini gak terlalu beda jauh sih sebenarnya. Paling mix mungkin dia ya. Ini kah? Warnanya tapi kurang masuk. Warna hijau ya. Oh, apa ini? Jangan deh, malah jibrat. Kalau ini, dong. Iya, coto mate. Enggak, yang ini juga. Hai, ini kah? Ini paling nyambung sama bawahnya sih. Apa yang ini ya? Ini tuh nyambung sama kayu yang ini, cuma kita nggak punya yang benar-benar persis kayaknya. Ah ya sudah, baiklah kita pakai yang situ saja. Walaupun ini framenya sebenarnya banyak yang pakai putih sini, tapi nggak apa-apa ya. Batakonya kenapa menonjol-nonjol gitu? Dia nggak menonjol-nonjol banget sih, kan batako modern juga kan soalnya, jadi ya nggak apa-apa. Kok nambahin apa lagi kira-kira? Oh kita belum pakai sign, tapi di mana ya signnya? Let's see, mana nih? Kalau masih bingung nih atapnya kalau apain ya? Kita coba lihat-lihat dulu deh. Gak terlalu banyak opsi sih sebenarnya, tapi apa yang ini ya? Kita pakai ini lagi seperti biasa. Kita gedein. Kejeng. Wait, jangan bandel. Satu. Terus ini dua. Semoga gak ngam... Yokata gak ngambang. Jangan ngambang, please. Iya. Wait. Oke. Oke, terus ini sama satu lagi. Wait. Coto mate. Iya, coto mate yo. Untunglah bisa. Terus yang ini kita ekstra ke kiri buat nutupin. Wait. Kurang minggir kah? Bodoh amat. Oke, satu lagi. Wait. Dia malah nempel ke sebelah. Jangan gitu dong. Ya kata sudah beres yang bagian situ. Aha. Bagian depannya kita udah iniin atau kalau tuh penasaran kalau misalnya kita gedein lagi gimana? Gede sekali. Kalau gede gini gimana, guys? Bakal gedean ya, guys. Tapi kok kayaknya asik ya kalau gede. Wait. Cakep sih sebenarnya kalau gede pun, tapi mending gede enggak ya? Kalau galau. Atau ini mungkin sebenarnya bagusan kalau agak turunan lagi sebenarnya, tapi bisa nggak ya? Coba ya cancel. Nah, kita coba kita lapisin satu lagi, ceritanya ini buat atap, guys. Gede sih tapi ini. Nangka gede. Satu. Oh, jadi ini seolah-olahnya ini atap, guys. Satu kan. Wait, bukan yang ini. Oke, kan ini udah nih. Tapi udah cocoknya lokasinya sih deh. Apa tadi katanya win what? Win? Window box of superiority. Kenapa superiority? Emang apa yang bikin dia superior? Wait. Coba kok ini apakah masih bisa ke samping? Oh, enggak bisa. Udah nggak bisa ke samping, guys. Ya udah, berarti itu udah sudah nasibnya cuma sampai segitu. Oh, tapi yang 11 ini kita masih bisa nambah lagi.
Satu. Nah, kan ini enak. Bentar, kok itu bisa rata? Yang ini nggak rata. Wait, wait. Apa maksudmu, Ferguso? Oke. Nah. Udah rata belum sih? Ya udahlah, anggap aja dia rata ya, guys. Kalau nggak rata ya. Nande? Eh, kok keren ya, Teh? Padahal nggak sengaja. Halo, Lord Swimlock ini apakah? Kenapa ini? Kola. Halo, Bapak. Welcome. Halo, yang pada baru datang. Apa kabar? Kola sedang chill stream saja karena melanjutkan build. Coto mate. Aku sebenarnya kayak kepikiran juga sih bikin kayak versi build yang udah house tour semacam, tapi bingung juga. Soalnya kayak kalau kadang-kadang pengen bikin kayak kompilasi yang rumahnya udah jadi gitu kan. Tapi kemungkinan Kola bakalan bikin video shortnya pakai bahasa Inggris karena fanbase The Sims tuh banyak yang di luar negeri rata-rata. Kalau di Indo kayaknya rata-rata nggak terlalu banyak yang antusias dengan buildnya. Tapi nggak tahu juga ya. Kayak pengen kayak nge-showcase koleksi gitu loh. Cuma nggak tahu juga. Kayak masih bingung. Soalnya kan Kola rata-rata stream ya. Kalau misalnya di timelapse, Kola mesti ngedownload video Kola dulu, itu lama, rata-rata lama, jadi kayak bingung gimana cara timelapse-nya. Oke, ini kan, oh bisa sih di playback speednya, tapi dikali dua juga tetap aja masih lama. Oh yang tadi yang nggak sengaja. Kola bingung sih, ini bagian atasnya kita tambahin apa lagi ya? Tanaman kah? Apa ini kah? Apakah akan ngaruh? Karena Kola rasa kayaknya kayak bagiannya kita biarin flat aja, tapi nggak tahu juga nih enaknya apa ya. Pet. Tempat taruh ini gitu ya, mungkin lebih tebel. Ah ya guys, cakep juga, lumayan gini gitu ya. Wait, kalau ini kegedean. Wait. Gede banget kalau kayak gini mah. Apakah ini tadi kayaknya sempat di bawah, tapi mana ya tadi kayak. Oh gini kalau di bawah. Oke, kita coba. Oke lah. Walaupun aneh tapi nyata. Kinda. Apa yang ini kita di bagian kiri saja, yang bagian satunya lagi. Kita coba di bagian satu lagi ya. Ini karena ini panjangnya kayaknya cocok. Atau terlalu tebel. Wait, kalau panjang mungkin pakai ini kali ya. Ups, ulat bulu itu mah. Ini segini, terus segini gitu. Aneh nggak ya kalau misalnya ini kita kasih tanaman semua? Kayaknya agak aneh deh. Malah kalau lebih suka nggak pakai tanaman gini. Tumben-tumbenan nih kalau nggak kalau sukaan lebih suka nggak pakai tanaman. Kalau tuh sebenarnya pengen. Ininya tuh pengennya di bawah, cuma bisa nggak sih kalau di bawah? Oh bisa deng. Oh kita turunin aja deh. Kayaknya kalau lebih suka ini nggak pakai tanaman deh somehow. Wait. Nah, kok dia nggak mau nempel? Oh mau kah? Ayolah nempel. Kok nggak mau nempel? Yang sebelahnya temennya mau padahal. Oh ini. Oke. Ini kita pinggirin dulu deh barang-barang ini. Terus ini, lama jangan jatuh dulu, coto mate. Ini kameranya tidak enak sekali, guys. Kalau pusing. Kok nggak mau naik? Wait. Gimana naikinnya? Ya ampun, gatel aku, Teh. Rese. No. Kola kesel nih, gak mau. Dia gak mau nurut. Iya, coto mat. Nah, pegel tangan Kola. Ini masih belum rata, guys. Gak gini. Aduh, oh. Kita zoom in, kita zoom out gitu ya. Gini kah? Gini mungkin. Lama, jangan gitu dong. Oke.
akhirnya. Oke. Ah, Yokata. Yokata lah. Bagian sini kita sell dulu. Kita sell yang ini, kola tidak tahu harus diapain. Sell, sell. Kenapa ini sulit kali kontrolnya susah. Ai. Nah. Wait. Nah. Akhirnya sejajar. Capek deh. Biasanya di atas tuh pada naruh apa ya Pak? Kalau taruh sign kafenya, tapi kayak nggak kelihatan juga kalau di atas. Membingungkan. Coba kita lepasin dulu ini-ininya. 2, 3, 4, 5. Ini kayak mau senam nih. Lantainya yang mana nih? Yang mana ya biasanya? Ini kah? Ini mungkin. Ya well, bisa sih pakai yang itu, tapi nggak ada yang dark kah? Huh? Wait. Apa warna hitam bagusan? Bagusan hitam atau yang kayaknya bagusan yang tadi deh. Oke, kita pakai yang ini. Dan ini. Sip. Terus yang belakang nih, kok masih bingung belakangnya mau kasih apaan? Coto mate. Di manakah ia berada? Kayak berasa bolong. But I like it that way. Apa ya guys, kayak kurang sesuatu tapi aku tidak tahu apa di atasnya. Biasanya kita taruh apa sih kalau di atas? Ya ampun, aku bingung sekali guys. Paling katanya ngerekam tapi nggak semuanya direkam, soalnya kalau main diem sama ngobrol kan beda kecepatannya. Bisa sih kalau coba pakai screen recorder terus kalau edit lagi bisa sebenarnya. Time lapse biasanya 2 kali sampai 4 kali sih kecepatannya. Kayaknya sih bisa sih kayak cuma 2 sampai 4 kali. Cuma nggak tahu juga nih kayak apakah rata-rata ya, kalau yang kalau tahu ya build The Sims itu kalau video kompilasinya kayak durasinya tuh paling cuma sekitar berapa, kayaknya maksimal 20 menit deh maksimal ya. Rata-rata tuh kayak 10 menit 15 menit kalau yang buildnya kecil. Tapi kalau yang buildnya gede emang ada sih yang dibikin kayak 2 part. Kita mati ya. Oh, sambil makan ya guys. Yang bu, aduh apa pakai pot bunga yang ini mungkin. Ini cocok. Kegedean. Gimana ini guys kegedean? Gimana kecilnya? Kayak ini gitu. 1. Itu 2, 3. Oke. Ini ketahan dikit. Nah, walaupun di belakangnya sih bolong, tapi ya. Ini bolongnya dikasih apa nih enaknya? Kola bingung nih. Coba ya. Apakah ada mungkin? Coba manakah itu me? Oh, ini kali. Kita tambahin ini aja, guys. Kola tidak tahu ini untuk apa, tapi untuk mengisi kekosongan intinya mah. 1, 2. Wait, oh altnya belum nyala. Nah, terus sama ini. Wait, wah. Oh ini udah. Gak mau dong dia. Tuh samain. Wait, gak mau nyambung kah? Waduh. Oke, mami. Apa dia Infinity? Halo, apa kabar? Selamat sahur semuanya. Kok gak tahu ya, kok dari tadi tuh kayak
kayak sambil ngeliatin layar tapi di ujung mata kayak ada yang ngegling, kok nggak ngelinjang, kayak ada yang ngegerayang melata-lata tapi kayaknya feeling kola doang, coto. Nah nggak kowayo. Nah ini kita deretin buat ceritanya ini kayak semacam tiang untuk mengisi kekosongan di atap. Nah sudah lurus. Walaupun kola nggak tahu cocok atau tidak, tapi ya well, mungkin harusnya kola pakai warna lain, tapi kayaknya nggak ada banyak. Oh ada ding, ada pilihan warnanya ternyata banyak. Tapi kalau coklat mungkin nggak cocok ya. Apa jangan-jangan malah cocoknya yang coklat? Wait, ini kalau hitam. Kalau warna ini, tuh, oh, ini cocok sama warna atapnya guys. Ade, masa kola harus ngeklik kurang lagi. Oh my gosh. Oh no. Nah. Aku lelah, guys. Cetun. Oke lah, kita deretin lagi ulang. Oke, udah aman. Deret lagi ulang terus. Oke, udah. Bagian sini kita deretinnya agak-agak geser dikit. Segini ya. Maju. Minggir lagi dikit. Nah. Kayak kurang lurus tapi udahlah bodoh saja. Biarin saja. Apa bisa? Oh, bisa begini. Apa kita gini, guys? Kok menarik ya? Bentar, coto mate. Apa kita beginiin saja mungkin? Wait. Nuhun. Punten kalau misalnya kola mendadak diam karena lagi mikir dan mama mengukur-ngukur. Wait. Nah. Ama atat. Nah. Oke, terus ke sini kah? Wait. Waduh, ada yang kelihatan tuh. Sudah dari jauh mah aturan nggak gitu kelihatan. Nah, ini masih agak kelihatan cakep, tapi kok banyak banget bunganya, banyak banget. Sebenarnya tidak berniat sebanyak ini bunganya, tapi ya udahlah ya, bodo amat. Bentar, Windowsnya salah. Oke. Okay. Jangan lupa bernafas membuat Anda hidup lebih lama. Ya iya. Halo. Sorry baru baca chat. Ada Om Gun sama Mbak Kun, hah? Om Gun sama Mbak Kun? Enggak. Yang kalau bilang merayang itu merayang, ngegerayang, melayang, meng. Yang kayak kalau bilang ngegerayang di ujung pandangan tuh, ini kayak serangga. Tadi itu udah kayak dua kali kayak di sudut mata kayak berasa ada serangga. Tapi bukan yang Mbak sama Mas itu, bukan Om dan Mbak itu. Fokus aja teh, aku juga fokus ke desainnya teteh. Aduh, thank you. Kalau sebenarnya agak bingung juga kayak, orang nggak tahu sebenarnya seberapa banyak viewer yang sebenarnya suka kalau misalnya kalau bikin kayak desain gini. Karena orang rata-rata sukanya nonton tuh yang seru tuh kayak FPS gitu, tapi kalau sukanya ngedesain. Ya, yo kata. Tapi kalau juga sih udah dari dulu ya suka ngeliatin Sims Builds gitu ya, dari tahun berapa ya? Pokoknya udah lama banget lah gitu kan, dari sebelum kola VTubing juga, bertahun-tahun sebelumnya kola biasa kayak salah satu tontonan favorit kola itu ngeliatin bangunan Sims. Kayak salah satu channel yang kola suka tuh ada Miss Griffy, terus ada apa lagi ya? Kalau Daily Grace kan yang lo simmer gedenya The Sims kan, Daily Grace sih sama The Sims Supply tapi namanya apa ya? Kola lupa nama orangnya. Cuma kalau untuk build-buildsnya tuh kola suka Miss Griffy sama satu lagi tuh. Ada satu lagi Emerald apa gitu, Anna Emerald kah atau apa, pokoknya belakangnya namanya Emerald gitulah. Dan itu buildnya kece banget, kalian harus lihat juga kalau misalnya suka build The Sims contohnya. Tapi mereka bukan streamer Indo sih. Dan disebut hati-hati ke summon ya, gimana kan kalau cuma bacain chat kalian guys, jangan gitu. Wah sama teteh. Oh iya kan? Betapa tuanya kita. Iya kan? Kalau kira Jeta muda. Lagi jadi arsitek ya Mbak? Iya. Cuma sayang kalian gak ngeliat build waktu kalau bikin ini. Kalau tuh kadang-kadang agak bingung tuh. Kayaknya kalau buat dibarengin sama nge-streamnya sambil kalau ngobrol,
enakan floor plannya tuh udah ada, tapi kebiasaan kalau bikin floor plan, ternyata kan kalian ngetes-ngetes kan, apakah fitur buildingnya itu berfungsi atau enggak gitu kan, jadi nggak sambil bengong waktu nge-stream. Cuma masalahnya kalau kayak gitu, kalau suka kebablasan nih aja, tato dalamnya udah lumayan penuh gitu loh guys. Oke, kita fokus ke penampilan luar dulu. Wah, sound so wrong. Kita bikin meja-meja dulu. Ini akhirnya meja di luar pakai yang payung atau yang mana ya? Wait. Pakai yang ini kayaknya. Kayak kita pakai yang ini aja meja. Tapi kecil, gede, kecil apa gede ini? Nah, yang warna apa tapi ya? Cuma ada 3 warna ini. Kita pakai yang ini dulu kali ya. Aturan cukup mungkin segini. Cukup nggak ya? Segini kali ya. Kalau mau pakai yang pakai berpayung, cuma satu agak awkward gitu misalnya. Coba satu lagi di sini. Di sini kah? Kalau kayak ini masuknya agak begini ya. Ntar kalau coba tesin deh, apakah dia bisa lewat? Atau mungkin kalau harus ini juga, mesti harus kalau iniin bagian ininya, harus kalau mundurin kali ya. Coba kita mundurin ya. Oh wait, what? Kebanyakan mundurnya, contoh. Apa emang segede itu ya? Oh, emang bisa sih segede itu. Berarti ini mundur lagi. Ini tuh biasanya buat berapa? Oh, ini buat 4 orang. Berarti ini bisa kiri, kanan. Nah, udah cukup lah ya. Cuma wait, bentar, dindingnya hilang kemana? Dinding kita hilang, guys. What the heck? Tidak, dinding kita hilang. Oke. Wait, tapi kayaknya nggak cuma dinding yang hilang, tapi atapnya juga kegeser ya? Kegeser nggak sih? Nggak ya? Oh, bagus lah kalau atapnya nggak kegeser. Kita tinggal ngecat ulang beberapa parts. Jadi kalau ngobrol, kalau cuma buat ngobrol stand up dong, segini mah cukup lah ya. Oke. Berarti ini kita kesini, sini, sama... Wait. Oh ya, kita belum ngegeser lagi, jendelanya belum kita geser lagi, guys. Ke sini. Lalu ini ke sini mungkin. Wait, kayaknya arahnya kurang pas. Segini. Segini, nah. Wait. Oh, oke. Ini karena beda level, makanya dia tidak lurus. Kalau mau berusaha membuat ini selurus mungkin, tapi mungkin masih kurang lurus ya, guys. Kalau kita nggak pakai penggaris soalnya. Sempit itu. Terlalu sempit kah? Iya kah? Yakin kah? Kalau bingung masanya. Kalau tuh bingung di belakangnya tuh kalau pakai yang mana gitu loh. Emerald. Oh, Kit Emerald. Jita tahu kah? Ih, Kit Emerald kok suka banget sama build-buildnya Kit Emerald. Ya ampun, kalau misalnya pengen yang agak-agak inspiratif atau yang apa namanya? Yang agak lebih out of the box biasanya kalau ngeliat Miss Griffy. Tapi kalau bangunan-bangunan klasik, Kit Emerald tuh kece banget. Oh, ini berarti Jeta kesini spesifik karena kalau nge-building-building ya, berarti ya. Oh, kalau udah tahu streamer-streamer building The Sims ya, itu berarti udah ketahuan nichenya emang bangunan The Sims, Sims Builds ya. Oke, ini kalau masih bingung nih, ini emang kesempitan, tapi kok agak segan kalau buat nambahin tanah buat yang di terasnya, karena atau kita coba pakai yang lain dulu. Kita coba pakai meja yang lain biar lebih futuristik juga, kurang lebih di dining chair kah. Aduh, kalau burp. Kalau kayak burp, ini mejanya enaknya mana ya? Kalau vibe outdoor mungkin apa ini apa yang ini? Ini aja deh, kita coba ini dulu ya guys. Kursinya yang ini kali, yang ini kah? Yang ini mungkin. Ini cushion atau? Kalau di luar tuh mungkin yang kursi plastik sih. Cuma yang ini yang putih. Putih mana putih? Coba ya, 1, 2, 3, 4. Aha, oke, dapat 1. Kita kegeserin dikit mungkin. Kita pakai alt. Pakai altnya sampai mepet nggak apa-apa kali, kayak segini lah masih bisa dipakai. Oh wait, kita bisa kayak gini juga. Oh nice. Atau ini kan 4 meja berempat, terus sisanya meja 2-2 gitu kali ya. Kalau galau
Yang di sini sebenarnya udah lumayan enak gitu loh. Kayak ini 2-2 gitu kan. Hah, kalau bingung guys. Dosyo. Apa kita pakai yang kita ya pari apa kita pakai yang berpayung saja kah? Yang berpayung cakep, cuma cocok sih kalau yang berpayung ini pakai kafe di kafe yang kayak beginian kan. Karena walaupun kalau niatnya bikin yang modern tapi nampaknya emang lebih dari segi barang yang adanya ya, kayak memang adanya yang begini mau bagaimana lagi jadinya. Coba kita lihat yang warna putih adakah? Oh, ada ini. Nice. Nah, ini. Kita coba ya. Ntar kita testing apakah sudah bisa dipakai duduk. Ntar kita suruh Sarah ke sini. Ini kayaknya mungkin lewat yang sebelah sana enggak? Oh, ini kan harus ini kali ya. Kalau enggak terus nih bagian sananya masih bisa dipakai jalan apa enggak nih? Bisa dipinggirin kayak gini sih sebenarnya. Ini lewat situ, terus ini lewat sini, lewat sini. Oh, wait, ini terlalu mepet. Nah, terus bagiannya. Halo Paman Ben, halo, welcome to the stream. Tapi aku jarang komentar desain orang, kan masing-masing punya imajinasi masing-masing. Oh, alah. Soka, dai jubu. Kalau juga, kalau gimana ya? Kalau biasanya tuh langsung terpukau, jadi nggak protes-protes juga. Sama juga sih, kayak emang rata-rata imajinasi masing-masing gitu. Jadi kalau juga nggak terlalu ngebahas gimana-gimananya. Kayak apa? Justru karena apa ya? Karena imajinasinya beda-beda, jadi kita bisa terus-terusan ngeliat desain baru. Kalau kelas sih rasanya kayak gitu ya. Kalau buat desain bangunan yang The Sims seperti ini nih. Ah ya, pari kayaknya emang yang ini harus ditakdirkannya pakai ini, pakai yang berpayung-payung ini kayaknya. Yang ini apa kita biarin pakai ini atau well? Kayak lihat di luar emang udah maksimal 3 kali ya. Satu lagi di sini apa yang ini aja? Mana kalau galau mungkin ini jangan ya, ini kita sel ya. Kalau buat di luar udah bagusnya yang gini aja kali ya. Kita geser dikit ke sini, nanti kita test run kok guys. Dai cubu. Nggak gitu wait. Nah kan buat 4 ya, aturan segini cukup sih. Oke, sip. Yang di luarnya kita begitu dulu saja, terus bagian depan, maksudnya bukan luar, bagian terasnya kita gitu dulu aja. Terus di bagian sini, kalau bingung, kayak kita kasih tanaman dulu deh kayaknya, wait. Where is that thing? Okay. Apa yang pakai ini ya? Kayaknya kalau, wait, ini kurang naik dia. Kenapa yang bagian sini jatuh? Ada apa nih, kenapa maunya jatuh? Nah, kayaknya ya kalau ngelihatnya ya, kalau tanaman-tanaman gini tuh, di kalian suka lihat nggak sih kalau misalnya di ini salah lantai ya nggak sih, salah lantai. Kayak kalau tanaman gini tuh biasanya suka dilihat di film, bukan film, kayak kafe-kafe kekinian sekarang, kayak tanamannya sebenarnya mungkin yang paling terkenal tuh monstera ya, daun monstera. Kalau kalian tahu daun monstera itu yang kayak daunnya itu bolong-bolong, itu tuh lagi kayak ngetren kan, udah lama sih sebenarnya ngetrennya. Cuma kayak daun monstera dan daun-daun yang kayak daunnya gede kayak gini tuh kalau dipasangin sama yang bangunan-bangunan industrial atau yang rustic tuh kece banget guys. Ini kalau bingung mau taruh di situ tapi ntar takut malah dia ntar pintunya malah kehalang kan, ntar dimarahin gitu kan. Oke, begini kita coba lagi guys. Ya cakep sih, cuma pintunya ini loh ano coto mate. Pagi sini aja, tapi kalau sini kayak kurang cakep. Udah paling pas di sini, tapi ukurannya tidak mengenakan nih. Coto Mateo. Oke, kita geser lagi. Semoga sih nggak menghalangi jalan ya. Apa emang mesti harus di tengah banget ya? Ya udahlah, kita ngikutin lini jendela dulu deh. Oke, di sana desa. Oke. Bentar, kurang mepet. Ya udah, cancel. Kita geserin lagi ke sana dikit. Semoga sih tembus dikit. Nggak apa-apa kalau tembus dikit doang. Nah udah. Temannya udah bagian situ. Masih kurang seru sebenarnya tapi.
Paling recommended yang bagus aja, barangkali nambah ide. Oh, alah. Ya aku bentar ya bikin mie dulu. Oh, nambah mie kah? Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Deh jebu. Thank you. Ya, kalau lanjut bangun dulu kalau gitu. Kalau yang bagus, kalau taunya cuma Miss Griffith sama Kate. Banyak sih sebenarnya yang bagus, cuma kalau yang English speaker rata-rata itu dua. Ini kayak kalau nyari tanaman yang merambat dulu, tapi apa yang merambat masalahnya? Apakah yang ini kalau tambahin di sini gitu? Kayaknya tidak. Tidak terlihat, tapi ini bagus kalau merambat begini juga. Ah, aku bingung guys, yang mana ya tanamannya ya. Sayangnya tanaman di sini, tanamannya nggak bisa dijadiin kayak, nggak bisa apa ya, nggak bisa jadiin vertikal sayangnya. Let's see, kalau dikasih itu aneh. Kasih ini pun, wait, kalau kayak gini bisa nggak ya? Coba ya kita, oh bisa begini, ah oke. Okay. Apa kita kasih tanaman gitu ya. Tanaman ceritanya dia atap, tapi bisa sih kola kasih atap kaca di depan terus kola cover pakai tanaman. Sebenarnya bisa sih, apa kola coba kayak gitu ya guys. Hai, halo kola, halo Rizky, welcome to the stream. Ini lagi slow, we're in slow hours. Sedang bikin kafe. Tapi kok lagi dekor luarannya, dan ini kayak kok banyak yang kola galau sebenarnya. Ini apa tanaman ini? Kok kayaknya tetap pakai tanaman deh akhirnya bagian yang sini. Kayak telanjang banget gitu, kayak enggak enak liatnya. Yang mana ya? Pakai ini kah? Oh, atau jangan-jangan kola tuh enggak demen karena dia hijaunya terlalu tebel apa ya? Kalau terlalu tebel bisa jadi sih. Oh bentar, atau jangan-jangan kalau harus menutup ini semua biar bener-bener kayak atapnya hijau gitu loh guys. Ini kah? Wait, salah level dong. Capek aku salah level. Okay. Coba kalau kesini apakah kegedean, tapi aku pun bingung. Oke, naikin lagi segitu, gedein lagi, naikin lagi. Ini kayaknya trimnya kita fix jadi atap daun sajalah. Satu, dua, wait, naikin gimana? Oke, apa ini? Halo, kola apa Walful? Halo Walful, apa kabar? Wait, ini levelnya kayaknya kok ya kurang rendah ya. Ini kah? Wait. Coba deh kalau gitu ini ke arah. Nah, terus ini naik lagi. Dua. Ini kah? Oh, wait, kurang ketutup yang bagian sini. Ano, coto mate. Iya, coto mate. Oh, emang harus dinaikin lagi berarti. Nah. Ya udahlah, bodo amat. Oke, bagian sini udah seperti itu. Kayaknya kita mesti make beberapa penutup lagi nih. 1 2 9, 10. Nah. Ya, atapnya hijau jadinya, guys. Ya, well, ya sudahlah. Kalau masih galau ini belakang pakai warna kuning atau mungkin kita harus pakai. Oh, kita coba pakai warna putih kali ya biar cancel. Kita coba pakai yang warna putih, di mana nih yang warna putih? Kore desu ka? Apa bedanya ini? Ini sama aja sih sebenarnya, nggak berasa bedanya. Coba kalau ini, ini aja lah, sama aja nggak beda jauh soalnya. Oh, HP kola bunyi tadi, ini apa nih? Neighbor, ini kalau ijo cocok sih sama bangunannya sebenarnya, tapi well, kita coba pakai putih dulu deh ya.
Kayaknya emang lebih cocok yang putih nih kalau kalau menurut Kola ya. Wait, 1, 2, 3 geser. Tahan nafas. Kola tahan nafas ininya guys. 1, 2 copy lagi. Terus ke iya coto mat iya ano ano itu coto mat iya hai akhirnya okay. Nah yokata kayak gini lebih cocok kayaknya ya, kurang lebih. Sebenernya kalau pengen ini ganti yang lain, tapi kalau masih nggak kepikiran dia enaknya diganti apaan. Jadi begitu dulu saja. Nah, sementara untuk atap depannya kalau masih bingung, mendingan atapnya apa ya? Kayaknya enak dikasih atap, tapi ya udahlah, kita coba dulu ya guys. Kita coba atapnya yang ini. Kok dia nggak muncul? Halo? Halo, atapnya kemana? Lah kok di situ sih? Gimana kamu teh? Wait. Coba ya kita mundur. Nah, di sini berarti ya. Okay. Rotate. Nah, ini turunin dulu. Terus ini kecilin. Aha. Dan digeser. Bener kan? Ini bener kan? Oh, kurang ke arah sana. Nani? Coto mate. Wait. Mana nih lantainya? Ah, soka. Hai. Lah, tapi atapnya nembus enggak mau dong. Halo, coto mate. Anu nih, kok enggak suka atapnya nembus-nembus? Gimana ini? Nah, kayak gini pas. Oke. Cuma kalau bingung atapnya mendingan bagaimana? Apakah kita mengikuti yang ini kah? Sheet metal roof. Oh, this looks nice. Nice. Kore? Oh, wait. Gimana yang... I just wanna... Oh, ini gak kelihatan gak ya? Berarti harus pakai yang... Where is it? Yang ini kah? Ini kah? Ini, oh iya benar ini. Wow. Oke. Cuma tapi kalau masih kayak pengen coba pakai yang lain, tapi apakah dia? Oh, apa atap kaca kah? Atap kaca juga bagus soalnya, kayak yang mana ya guys? Atap silang-silang, cakep banget guys, aku mau yang mana ya? Kalau ini jangan, kalau ini terlalu rame ntar. Apa yang ini kah? Apa yang ini gitu? Dosio. Ini sulit guys. Pak udah gini aja ya, warna atapnya teduh gitu kan. Kayak gini juga cakep, tapi aku galau. Warna merah. Kok cakep pakai warna merah juga cakep guys. Like kalau biru, enggak, jangan, birunya enggak cocok. Oh no. Maafkan aku mengeluarkan bunyi-bunyi yang aneh. Atapnya kayak bagusan yang warna hitam tadi ya. Ini kayak terlalu terang gitu kayaknya. Coba kalau ini berarti nggak apa-apa sih, cuma kayak terlalu tebal gimana gitu. Ya udah, kita coba pakai ini dulu deh. Cuma tanamannya ini nih, kalau bingung nih gimana ngambilnya. Coto ne. Ya, coto mate. Nah, ini. kita sel dulu. Terus bagian ini kita ambil ke wait. Nah. Oke.
Kita coba kasih tanaman lagi deh. Kayak susah, kan gak enak kalau gak pakai tanaman. Punten kalau, a bit curious, but how long have you been working on this house? Ini termasuk yang paling cepat nge-buildnya ya, soalnya tanahnya kecil sama apa namanya, gak terlalu rempong. Ini lumayan cepat waktu call off stream. Kalau gak salah kan, apa ya, waktu kemarin itu nih, waktu kemarin internet copot ya, internet copot. Kan kemarin Kola nge-stream sahur, terus kayak sejam kemudian internet Kola mati kan. Nah setelah mati itu Kola kayak mainin ini kayak beberapa jam doang kayaknya. Ini cepet kok asli, ini termasuk yang paling cepet, gak nyampe sehari kok. Paling cuma apa 3 jam ya, 3 apa 4 jam kali, gak terlalu inget deh. Tapi ini lebih cepet dibandingin rumah-rumah yang tadi gitu loh, dibandingin rumah-rumah yang kemarin atau yang ala Meksiko, bukan Meksiko juga, yang ala Spanish yang tadi kita tur awal-awal. Ini termasuk yang paling cepet. Kayaknya paling enjoy juga sih bikinnya, gak banyak. Walaupun secara teknik ini termasuk paling banyak make fiturnya ya, pakai fitur atap kan, bikin sunroom. Tapi untuk selain itu, ini tergolong paling cepet sih, gak pakai puyeng-puyeng muter-muter dulu. Sahur kawan, halo sekolah. Oh I see, suka main The Sims juga kah? Sims build? Sahur gak kolah? Ini kolah udah makan itu, lagi makan French toast. Apa nih, bentar. Kalau kolah sih sebenarnya ya, kayak emang suka building. Jadi kalau emang lagi inspirasinya lagi kenceng, biasanya nge-build lebih cepet gitu loh dari biasanya. Ini kolah masih bingung nih, mau kasih atap daun gak nih? Atap daun mana ya, atap daun? Wait. Mana ya? Manakah atap daun? Kalau ini terlalu biru deh. Kita cari daun yang agak lebih warm. Tapi jangan yang itu kayaknya. Apa yang ini kah? Kalau bingung, enaknya apa ya? Apakah yang berbungaan ini kalau di atas bisa nggak ya? Tapi kayak aneh kalau di atas. Kalau rumputan kayaknya nggak mungkin di atas atap. Ini mungkin. Kita coba naikin. Atau jangan-jangan gak ada pilihan warnanya. Oh enggak, kalau ini gak ada pilihan warna. Wait. Yes, ini gak ada pilihan warna guys. Looking so pretty. Coba kita naikin. Sayangnya kalau tanaman dia gak bisa miring ya. Jadi gak bisa ngikutin atapnya jadi miring gitu. Oke, kita coba dulu deh kita di sini. Walaupun kalau nggak yakin, kayaknya kalau bakalan tetap pakai ini. Bisa jadi bagusan nggak pakai soalnya. Oh, kalau gede jadi gini, oke. Ah, apa gini aja biarin. Ini kita sell. Omoshiroi kedo, ne. Oh kita, oh ini dibiarin. Terus di atas. Wait. Apa ini sana? Oh, bentar. Chotto matte, kuda stop. Wait. Mengapa ini sulit sekali dikontrol? Nah, ini kah? Enggak, ini mengambang. Chotto matte. Oke. Kok masih mengambang? Chotto matte yo. Turun lagi. Ini kali. Nah. Tapi ini kayaknya atapnya bagusan kita miringin lagi deh. Kayak kalau terlalu rata mungkin kayak kurang cakep. Ini kah? Nah. Walaupun bunganya bunganya agak rancu dikit. Ah, ya udahlah, bodo amat. Kita kasih tiang deh kayaknya buat menstabilkan desainnya. Coba kita ratain ke atas. Nah, mendingan gak pakai tiang ya. Wait, apakah ada tiang yang warnanya senada mungkin? Oh ini lebih deh, lebih masuk. Apa warna putih aja? Ini kayaknya enggak. Ini warna putihnya jelek. Gak masuk. Kayak stick out like sore thumb. Apa yang ini yang dinaikin? Bentar. Bagus juga. Yang mana ya? Chotto matte. Apa yang ini? Ah, aku galau guys. Apa yang ini aja?
Ya gini bagus sih, bagus sih. Ah, baik ini kesini kak, misi punten. Apa kesini gitu ya di ujung atapnya? Tapi agak melebihi dikit ah, ya, tempat tadi aja lah. Oke sip, galauin tiang guys, ya begitulah guys. Oke atapnya udah, kalau udah senang dengan atapnya. Sebenarnya terlalu hijau, tapi apa kita abaikan? Coba kita telanjangi atapnya. Ah, ya pari. Ya pari. Wala suka lebih suka ini nggak terlalu hijau, tapi ingin hijau. Apa kita coba pakai lantai? Kita coba tes lantai gelap. Mana lantai gelap? Ah, lainnya mah merah tuh. Ah, enggak. Oh, apa itu ya sebabnya? Makanya kalau nggak ngerasa pas. Karena ini terlalu blend, jadi kayak warnanya terlalu polos. Apa nih? Sims 4 juga pernah sekitar 2 tahunan kalau nggak salah. Jadi game nyantai meredakan stres. That's true. Ah, sekolah lagi review. Review apa, kak? Main tapi dalam bentuk kotak-kotak, which is Minecraft. Tapi emang dulu pernah juga addicted sama Sims C. Soalnya sudah ditanam semenjak kecil di PS2, masa-masa Busting Out and Castaway. Castaway kalau ingat sih, tapi kalau nggak pernah main Sims yang di konsol. Biasanya kalau mainnya yang selalu yang di PC. Jadi paling jatuhnya kalau Sims tuh paling Live and Large. Walaupun ya seperti biasa kalau untuk PC yang ampas, ya paling enak main Sims yang original, paling ringan kan. Bentarnya kalau lagi memikirkan bagaimana caranya. Oh, nah kan gitu enak dari tadi. Ya ampun, kalau sampai bingung kan kayak apa mendingan pakai yang mana gitu loh. Oke bentar, apakah kalau ini, apakah jangan-jangan kalau akan lebih puas kalau kita pakai yang tanamannya gede, tapi bagusan gede apa enggak ya? Kok kalau jadi ikutan bingung sebentar. Bentar ya, kita coba dulu guys, kalau jadi gede apakah dia akan bagus, karena belum tentu bagus juga. Ya bagus sih sebenarnya mah, cuma ya. Ya udahlah, depannya aja yang digedein ya. Yang tanamannya digedein. Ini kalau masih agak kesel nih warna yang ini, tapi apa nih? Nah, ini mah karpet busa bayi, enggak yang ini dong. Tapi warna yang tua mana lagi yang warnanya tua? Apa nih? Kok nggak ada teksturnya? Oh, rancu sama garis grid soalnya. Pakai warna merah, pakai pengen pakai warna yang lebih tua, tapi nggak ada yang warna yang lebih tua. Gimana ini? Adanya ini. Wah, yang lain mana? Ini kah? Apakah ini lebih tua? Tapi nggak berasa juga. Aduh. Galau nian guys aku teh. Mana ya? Gak nemu ini mana? Oh, ini kah? Tua banget tapi sebenarnya apa yang ini? No. Nanti kalau pakai batu. No. Gak pakai batu, jangan pakai batu. Pakai batu jelek. Coba ini kah? Nani? No. Iya, ya gitu. Ma. Mana? Bentar. Kok galau ya, pun milih ini doang galau. Apa merah ya? Ini aja lah. Ya oke, sip. Jangan berubah pikiran lagi, Kola. Jangan. Ini berarti kalau ini dulu. Nothing to feel like. Doko. Yeah, speaking of sahur, I'ma do that for now. But good luck, have fun with the building and streaming lady Kola. Thank you Shinryu, thank you. I'm back teh, aku nonton sambil makan ya teh. Oke, selamat makan. Halo Kak Kola, halo Sena, apa kabar? Welcome to the stream. Kalau biasanya nge-stream game-game yang kayak chill-chill gini, rata-rata nguling-nguling ngebangun sama desain bangunan. I'm back, baru kelar sahur. Did I miss anything? Other than the build? No. I don't think anything of
of importance happen, so it's fine. Ah, kalau kayak pengen juga bikin yang sedetail ini sebenarnya kayak di Minecraft, tapi well, namanya kotak-kotak ya, agak bingung juga gimana caranya. Paling yang mirip-mirip misalnya. Kalau bangga sih ini mah atap bangunannya, cuma nggak tahu ini kayaknya agak over the top hiasannya. Kalau lebih suka yang nggak over the top, cuma gimana ya? Apa ini kita kalau sedang mencari balance yang tepat, tapi kalau nggak tahu balance-nya apa enaknya? Ah, apa ini kita gedein? Balance-nya apa ya guys? Kalau kita bikin ginian, ini bunganya pikir-pikir kegedean. Kalau nggak tahu nih balance-nya apaan enaknya, mana ya? Apa yang ini? Kurang gede, kegedean. Kore? Iya. Kore janai wa, mana ya? Udahlah pakai ini aja lah kali ya. I do know what is good. I do know. So ya sudahlah, yang itu biarkan saja. Biasanya dijadiin apa ya? Apa yang biasanya ada di atas ya? I'm so confused. Biasanya tuh di atas suka ada naro AC, tapi ya kali naro dekor AC di sini kan, biasanya kayak kotak-kotak AC ditaruhnya di atas atap kan. Dekor. Miss decorations. Let's see. Perkuean, misk. Apa lagi ya? Ini, terus ini. Nggak ada yang cocok kayak taruh di atas. Masa taruh karpet? Ini berasa helipad gitu, kita taruh kayak gini kayaknya enggak kan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian apa ya? Apa ini atapnya juga enggak usah pakai tanaman? Kalau bingung sih. Kalau pikir-pikir dulu ya, guys. Kayak banyak kan galau sebenarnya. Gimana nih? Bukan atapnya, woi, coto mate. Sebentar. Oke, ini kita geser dulu deh. Ini atap di situ. Terus kita coba hancurin dulu. Terus ini pindah lagi. Padahal Kola suka sih, tadi udah cakep gitu kan hasilnya. Cuma masih bisa lah buat di build lain kalau emang gak cocok sebenarnya mah. Oke. Ah ya pari. Kayaknya buildnya udah paling cakep, udah paling balance di sini sih. Kalau misalnya ada yang bisa ditanam, ditanam. Kalau ada yang bisa digantung apa ya? Coba kalau di atap, oh dia nggak nerima di atap. Pengen tanaman gantung ya, tapi kita nggak ada tanaman gantung sayang. Kalau ini nggak ada ya. Oh, tapi bisa pasang kayak gini guys. cakep banget. Oh my gosh, wait. Apa ini kah? Coba. Nggak beda-beda-beda kayu, beda kayu. Mana yang cocok ya kayak kayunya teh? Apa di sini yang kita bisa pakai? Tapi alignment-nya beda. Begini kah? Tapi kok nggak bisa dipasang di sini ya, wait. Apa ini? Lah, nggak bisa di-rotate juga dong. Oh, bisa nih. Sorry, kalau yang dodol. Aha. Oh, ini bisa. Cuma kalau pengen melihat di bawah atap sampai kepala kolam miring-miring, tapi nggak bisa, deng. Oke. Berarti itu cuma untuk percobaan aja yang ini. Paling suka model rumah minimalis ya. Aduh, baru dateng. Aduh, sayang sekali, best. Tapi welcome to the stream. Kalau kolam tuh sebenarnya sukanya nggak harus minimalis, nggak harus gede, tapi kolam sukanya nggak berasa kosong. Malah sebenarnya kolam nggak terlalu suka minimalis. Kalau untuk bangunannya mungkin minimalis ya, cuma kalau untuk ngehias-hiasnya intinya kolam kayak pengen space-nya itu berasa apa ya, berasa feel, berasa berisi. Gimana kolam bener? Pokoknya maksudnya kayak berasa ada space-nya itu nggak terlalu lebar-lebar banget. Kayak jarak antara barang tuh ada apa namanya,
nggak terlalu lebar. So kalau misalnya jarak antar barang tuh dari ruangannya itu kayak kegedean, orang rasanya kayak kayak apa ya, kayak kesepian. Nggak bohong, ini serius aja, kayak berasa sepi gitu. Makanya aku lebih suka kalau misalnya yang kayak jaraknya nggak usah jauh-jauh banget gitu loh kan. Nah ini ya, kita harus kembali ke ini nih, ke bukan ke laptop, cuma tanamannya ini nih. Ini nih, tapi ini kalau mau masuk kita kehalang tiang ya. Kalau lagi pengen benerin dekor tanaman ini, cuma di mana enaknya naruhnya ya, wait. Apa di sini gitu ya. Di tangga mungkin kan? Mungkin memang nasibnya di tangga kali ya, guys. Wait, apa gini? Oh, kok tuh kepotong. Ya berarti harus nasibnya begini nasibnya. Enggak, deng. Semuanya nembus. Oke, pakai gini ya. Hah, taruh apa di depan? Tola bingung. Let's see, apa dekor yang kaca itu kah? Dekor yang kaca mana ya? Pakai yang ini. Ini kayaknya dikasih dekor kaca lucu sih, tapi kalau nggak tahu apakah akan cocok atau tidak. Wait. Kok malah nyambung? Emang gak apa-apa ya? Oh, nyambung lagi bisa. Oh, tapi glitching. Coba kalau kayak ini. Kalau ke bawah. Oh. Kayak gini tapi. Kalau pakai itu kayaknya mesti naik, mesti dilanjut sampai atas, agak mager. Berarti jangan ini. Kita pakai pot bunga saja yang di darat. Maksudnya tidak melayang. Ya ini nggak layang juga sih, ini maksudnya nempel ke dinding tapi nggak gitu. Wait. 1 2 3. Hah, kasih yang mana kah? Oh, ini kali ya. Pakai yang ini. Buat dekor bagus sih, kayak kafe rustic kan ceritanya. Ceritanya mah kafe rustic. Ini kah? Oh, oke, okay. Sip. Dia mau berarti naik lagi, naik. Nah, baik. Terus ini ke nggak mau di alt lagi. Oh, mau kah? Lah, melayang lagi dong. Capek. Punten, halo. Jangan melayang dong, nggak lama. Nah, oke, okay. Ini kan kayak gini. Ah, jangan melayang, please. Nah. Dari tadi gitu kek. Tembus kan belakang? Tembus. Dikit lagi padahal. Satu. Mau mundur lagi dikit. Ini naik. Oke. Yukata. Oke, bagian itu kita. Oh, kayak nggak cocok. Mengapa kurang cocok ya, Coto Mate? Apa kurang ini kah? Satu, dua. Kalau tidak tahu harus naruh apa lagi, guys. Kayak gini gitu ya. This is so hard. Like, I swear, this is so hard. Coba. Ini berasanya kalau nggak over-accessorizing banget, cuma ya udahlah ya. Kalau udah nggak tahu lagi apa bagian sini yang kalau harus pindahin gitu ya. Kayaknya nggak aneh. Kayak tetap di sini paling cocok pasti pakai itu. Ini yang kalau bingung sih. Pakai yang gentong ini mungkin ya. Mungkin sudah nasibnya si gentong ini di sini. Ya cakep, cuma kayaknya bersalah. Kayak kalau style itu bukan di sini sih. Apa yang ini ya? Cakep sih, cuma coba pot yang lain.
sama apa lagi di sadanya? Ada gentong. Oh, ya udahlah, kita coba pakai ini saja. Semoga sih nggak ngadi-ngadi ya. Kok. Hai. Soto mate. Ini sel. Ini pun segini. Ini berarti di mana ya? Wait. Di sini kah? Aku sudah nyerah, guys. Bagian depannya aku udah nyerah, udah gini aja lah. Halo, halo suami Amaya. Gak mau pasin sama lantainya biar perfeksionis gitu, soalnya miring, miring. Pasin, pasin apanya? Atapnya kah? Atau mananya? Kalau gak ngerti. Kayak aku sudah galau, mesti di mana ini teh. Abis ya, makasih udah disuapin babe, izin ngehalu. Aduh, bisa aja. Lah, kok udah mau jam 4, kok cepet banget. Kira jam 3 aja belum, guys. Demi apa kalau udah nge-stream hampir 2 jam? Hade, bentar ya. Kalau aja makannya belum dilanjutin gimana? Oke, kalau gitu kita kembali ke interiornya ya. Kita luarnya kayaknya kurang lebih udah. Nggak ada yang tanamannya belum, guys. Masih jauh dari kata udah sebenarnya. Tanaman kita coba cek ya, ada tanaman apa aja kah? Sebelah sini paling cepet selalu ini. Oh bentar, ini kita kehilangan nih aturan. Aturan ini dari tadi cuma entah kenapa dia keganti mulu. Kalau gatel banget. Ini satu, apa yang ini? Nah, oke. Okay. That one is done. Terus kita ganti lagi tanaman yang mana nih? Apakah yang ini kah? Kayak tidak. Yang ini mungkin. Coba digedein. Kurang gede kah? Segini kah? Oke, satu sama ini gedein lagi. Kayak pengen pakai pohon ya, pohon apa nih? Yang ini mungkin. Ah, ini pohon bambu, bentar. Ya pohon bambu cocok-cocok aja, cuma kurang cocok deng. Nah, yang ini kah? Oh ini, nah ini nih pohonnya. Ini pohon yang enak nih. Walaupun agak mepet sama pohon belakang, tapi ya sudahlah. Apa kita kasih kolam gitu di sini? Tapi kayaknya jangan, enakan pakai yang ini aja. Terus ini di sini. Ini apa namanya? Eksterior game pola sedang tidak terlalu bagus. Sama ini kali ya, lavender kah? Hai. Bagian bawah kolam galonya, bagian bawahnya apa ya? Kayak gini kah? Kayak gini terus sama. Wait, kenapa tidak mau? Oh, oke, sama ini karena walaupun ini sebenarnya tanamannya agak OOC, tapi ya well. Oh, emang ini nih ada. Ini kayaknya pindahin, ting ini pindahin dia di situ. Ini dia di sini aja. Tanaman yang itu sama. Emang ini kah? Oh. Tarashita. Enaku tatta. Ah, kayak gini cocok, guys. Kalau suka sih kayak gini. Wait, mundur lagi dulu. Mundur. Ini cara mundurin ya. Kok dia gak mau mundur? Nah, ini akhirnya mundur. Sama ini kah digedein mungkin ya. Gedean. Oke, mundur. Nah, kayak gini aneh, tapi ya oke lah, gak apa-apa lah. Gedean window-nya kejeklek, gue men. Tangganya dibikin dua arah aja. Tangga yang mana nih? Ya akhirnya live 2 jam lebih lagi. Dari kemarin kita live rata-rata 2 jam lebih sih. Oh, tapi yang kemarin waktu sahur keputus internetnya ya. Oh ya, aku telat ngucapin happy birthday stream teh. Telat 2 bulan tapi baru subrek juga sih. Gak apa-apa. Yang penting ada di sini buat nonton, gak masalah kok deh jauh. Oleh juga hitungannya apa ya? Kayak
emang ulta sih sebenarnya. Ultanya itu kan tanggal 14 kan, sekalian stream anniversary. Soalnya kalau orang, kalau VTuber lain kan banyak yang apa namanya kayak birthday streamnya sama apa sih namanya, birthday stream dan birthday dan stream anniversary-nya beda kan. Kalau Kola sama aja, emang basically kalau misalnya Kola udah masuk YouTube berarti itu tanggal lahir Kola gitu kan. Mana nih? Wait. Ini kenapa Toto yang nonton banyak? Tapi enggak ada bunyinya. Halo guys, jangan lupa ngabsen kalau misalnya lewat, sedang lewat maybe. Thank you yang sudah pada datang. Kola sedang mendesain kafe. Sebenarnya kafe, tapi di The Sims itu enggak ada lot yang namanya kafe. Adanya cuma lounge dan bar. Jadi kayak ya udahlah, kita ngikut aja istilahnya si ininya, istilahnya The Sims-nya. Apa di sini ya, matahari. Kala matahariku suara lagunya jadul. Pak ini di sini kah? Sebenarnya aku kurang suka sih kayak persebaran tanaman yang kayak terlalu ngotak, tapi bukan ngotak aslin as in brain ya, tapi maksudnya terlalu apa ya, terlalu tidak organik gitu kan. Cuma ya mau gimana lagi. Coba ini kita ngurangin bagian di jangan yang ini, jangan yang itu. Apa ini ya? Nah, dikurangin di situ kan enak. Nah, oke. Baiklah. Seperti ini. Nah, ini kayaknya lebih baik seperti ini. Kenapa jadi banyak banget tanamannya? Kalau tidak berniat sampai sebanyak ini, tapi ya sudahlah. Yang ini kah? Nah, ini lumayan. Kalau yang di depan sini apa enaknya ya? Oh, ini kayaknya. Ini kah? Apakah warna kuning? Tapi kayaknya inginnya lebih bagus putih. Aduh, galau. Galau dong. Apa ini yang pepohonan ini kita deretin? Mungkin pepohonan ini kita coba deretin. Apakah ngaruh? Kalau nggak tahu juga nih, lebih cocok mau yang mana sebenarnya? Kayak pagi nih kah kita naik turun, tapi kayak nggak cocok. Dasio kore. Coba kok kayak ini dan ini. Aku tidak tahu mana yang cocok. Ini kali ya. Aku bingung guys, gimana Indusio ya? Tapi nggak apa-apa sih, kayak tiga merah gitu di depan. Kalau misalnya nggak dipakai sini, kita masih bisa pakai di stream lain, tenang aja. Lagi pada fokus mungkin teh, fokus makan ya. Absen, halo Breaks, semangat streamnya Kola, thank you. Paling tapi jam 4 lewat 10 kita selesai kayaknya. Karena Kola juga pengen makan pagi sayang, pagi Wong Hade. Apa kabar? Lagi-lagi sahur kah? Rumahku agak aneh kalau cuma satu muka. Hah? Satu muka? Gimana satu muka? Halo Ravi, welcome. Hahaha, dari tadi liatin Kola. Aduh, ternyata banyak lurkernya. Tapi gak apa-apa, thank you. Kola senang dengan para lurker. Cuma nih Kola bingung, ini bash paling depan apa? Ini kita gak bisa progres nih kalau kita bashnya masih tidak belum disetujui nih. Tapi karena dia front face. Oh, rumah hook itu kayak rumah tusuk sate kah atau gimana kah? Hello, Kak Kyoin. Oke, ini kayaknya untuk depan, tampak depan. Kola ingin pakai ini kan, pakai sunflower, cakep gitu kan. Tapi bingung nih, cocoknya gimana ya? Apa ini geser lagi kah? Apa gini? Apa gini kah? Gini kali ya? Itu di sana, terus ini kita kegeser ke kanan gitu ya. Mungkin gini. Terus ini gini apa? Enggak cocok. Oh gini. Ya ketembus ke belakang dikit enggak apa-apa lah ya. Terus bagian sini, aku tidak tahu. Oke. Okay. Ini sebelah sini ke sini. Kita masih belum pakai chat terrain-nya pula. Oh, apa ini sampah-sampah? Nah, ini sampah-sampahnya ke sini. Oke. Coba.
apa ini gitu kan. Hadeh susah. Gimana ya? Apa yang ini? Tapi yang pink itu udah ada sih di depan tadi. Yang ini mungkin. Nah, digedein. Nah kan. Coba kalau ini. Ya, gak apa-apa kali ya begini. Ini kayaknya nyasar. Ini nyasar. Oke. Oh, nah. Akhirnya kita punya tempat untuk si rose bush atau apapun itu. Bersama yang ini, di sini bunga kali. Bunga dan nah, enggak deh, kita pakai yang ini deh. Kalau putih tapi oce enggak ya? Wait. Ah, kita masih bisa kayak begini. Wah, apa ini? Kok menarik? Begini ya? Diinjek gak apa-apa sih, cuma banyak sekali bunganya. Bentar, kalau bingung atau kita pakai terrain dulu, mungkin ntar kalau udah pakai terrain lebih kelihatan balance nya ya. Hah? Halo semua, maaf telat kerjaan. Deja Bu Fox, gak apa-apa kok. Pagi-pagi, apa kabar? Kerjaannya ya difokus kerjaan dulu, gak masalah kok. Pagi kalau pagi sih, halo. Morning honey, sorry I'm late again. It's okay. Cuma emang kalau tadi bingung tumben-tumbenan, ini pada belum kelihatan mukanya. Pada kemana? Apakah ketiduran? Tapi nggak apa-apa kalau emang lagi ada urusan, mah nggak apa-apa kok. Deja Bu. Kalau misi bakalan banyak nge-stream, Ji, tenang saja. Cuma ini kalau bingungnya ini pakai apa ya? Tanahnya kita kembali memilih tanah, guys. Ini paling cocok, udah paling cocok yang ini kayaknya. Nih. Oh no. Terlalu terang. Kita sensitivity-nya diturunin. Kok sensitivity? Apa ya? Softness, transparansi. Kita udah kecil kayak gini kali ya. Kekecilan nih brush-nya, wait. Nah, kok kayak gini kan udah mendingan nih. Satu. Wait, tapi kok kayaknya kelebihan. Wait, jangan. Oh no. Ulang dari awal deh. Can only edit exposed terrain. Begini ya? Huh. Omoshiroi. Gitu. Begini kah? Wait. Mungkin kita bikin agak ngelebar keluar ya kalau ini jalannya ini. Oke. Okay. Ini kah? Ha. Kalau agak lurus kayak ha, so tell me what I want, what I really want. Nadanya agak mirip. Bentar. Kalau ingus kayaknya lebih karena ini. Bukan ingus sih, itu kayak hidung mampet. Karena ini sih, guys, karena sedang fokus. Atau karena mata belum mengedip. Telat mengedip tepatnya. Ah, gini kali ya. Gini kah? Gini kali ya? Oke, kita balik lagi ke, kita ganti tutup bagian. Lah kok ada bunganya? Sebentar. Lah kok terang? Enggak. Jangan yang terang. Nah. Walaupun ini keterangan sih. Oke, ini kita giniin. Balik ke ngeratain jalan lagi. Wait, kecilin ininya. Nah, jalannya sih kita udah dapet ya, udah lumayan cakep jalannya. Walaupun wait, kayak kalau masih kurang puas dengan swerve-nya, tapi kenapa ya? Let's see. Gini kali, biar nggak terlalu miring. Nah. Cuma kalau diatapin dua, waktu masih ada yang kalau kurang suka kayak ini kayak terlalu rame. Mungkin kalau harus mengurangi beberapa perbungaan, tapi entahlah ya. Ini udah jalan ke ruang, ke tempat utamanya, ini udah kayak gini. Ini bagian belakang kita chat juga nggak ya bagian jalannya? Kalau bagian belakang ini kali ya batunya ya. Oh, kesini kali. Walaupun sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga sebenarnya. Oke.
Nah, ngaruh gak sih? Kayaknya gak ngaruh juga, tapi biarin lah ya. Oke. Kita kembali, melengkung-lengkung. Hai. Hai. Ya, kurang lebih biarkan sajalah. Daijoubu. Pagi Mbak Kola, pagi Sianur, apa kabar? Itu kan rumah yang Kola bilang kemarin. Ini iya sih, ini kafe sih tapi sebenarnya. Daijoubu. Mana ya Kola? Kola tuh ini bagiannya sebenarnya bingung nih. Kayak ini tuh Kola udah suka kalau ngeliat sekilas ya, kalau cuma ngeliat bagian sininya doang. Kola suka ngeliat bunganya, tapi kok kalau ngeliat dari jauh kayak rame banget. Kola nggak berniat serame ini masalahnya. Kayak ingin yang agak lebih simplistik. Gimana simplistik? Coba kita coba bagian dalamnya dulu lah. Bagian dalamnya kurang lebih udah rata-rata udah furnished ya guys. Kalau udah ada floor plannya seperti ini. Jadi ini bagian kayak dining table yang kurang lebih buat dua grup gede ya. Terus ada bagian barnya. Terus ada ini cerita lah, kok ini hilang. Kalau udah bikin displaynya padahal ini teh, kok ada yang hilang sih ini dekornya. Alamak, capek deh. Oke, kalau gitu nih kalau kita ratain dulu per apa perjalanan ini nggak bukan. Kita ratain dulu per lantai bawahnya tadi dan kita benerin lagi dekornya. Miss Decorations, where is it? Apa ini? Mana ini makanan? I know you are there somewhere. Ini kah? Atau yang mana ya? Apa keramik cookie jar? Kayak ini juga boleh lah buat contoh sampel jualan ini teh. Ada dua kan kalau saya ada ini sama ada tempat cake. I think it says cake. Cake mana nih cake? Let's find the cake. Nah ini. Kalau tuh nemu ini tadinya. Itu terus ini dan yang warna apa ya? Ini kali. Nah, ini tuh tadinya niatnya jualan ini gitu kan. Terus sama sama buah ada. Nah, gini kan. Ini kan kayak ada jualan gitu kan ceritanya kan etalase jualannya nih gitu kan. Terus ini barnya gitu. Terus kita sekarang bagian pilih dinding. Aduh, jangan pilih yang ini lagi kalau udah pakai ini keseringan. Yang mana ya dindingnya enaknya apa ya? Apakah yang ini? Apakah ada yang warna terang? Oh, mungkin ini. Ini cakep sih sebenarnya. Warna putih atau kita pilih dinding pilih lantai dulu mungkin ya. Oh, kita belum kasih lampu ya, pantes. Oke. Okay. Kasih lampu misc lighting, mana yang ceiling lights? Oh, ini lampu bar. Tentunya kita pakai yang ini kalau di bar. Tapi di mana nih lampunya? Apa yang ini? Ini kali ya. Oke, okay. Wait, mundurin dikit. Oke, okay, itu udah pakai lampu. Terus lampu lainnya kita pakai ceiling lights yang modern cuma ini. Apa yang ini ya? Sko apa namanya ini lampunya? Ini juga bisa sih. Kita coba pakai ini deh. Pakai yang ini di sini atau di sini? Wait. Nah. Ini satu lampunya udah. Bagian sebelah nih kita pakai lampu lagi tapi mungkin yang ini ya. Gak ada lampu yang kecilan enggak? Wait. Ah, lampunya gak ada yang kecilan, aku sedih. Apa yang ini? Tapi bentuknya kayak bentuknya agak kayak Oke, bagian sini mungkin kita pakai yang ini kali. Ini satu. Tapi sayangnya bagian lampu kamar mandi malah enggak masuk. Oh ya udahlah, kita di sini aja lampunya. Aturan kayak ini masih oke. Okay. Kalau kita sledgehammer ini, masih terang lah. Nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Oke, okay, apa nih? My internet sucks dari tadi loading. Walah, tapi apa-apa janjian call lagi. Tapi kayaknya nggak, speed call normal sih. Mungkin emang kayaknya lagi krisis internet nasional ya beberapa hari ini. Pamit dulu ya teh. Iya Jeta, thank you udah mampir. Thank you. Kalau juga paling udah jam 4 10 menit lagi kita selesai kok. Sas.
Sasapa? Oh, yang tadi. Sampai mana nih, Kola? Sampai mana apanya? Sampai jam berapakah maksudnya? Kalau sampai jam berapa, kita tuh sebenarnya paling sampai ya. Ya 10 menit lagi maksimal, 15 menit lagi itu udah maksimal, guys, pokoknya. Udah jadi jangan didis. Jangan didiskon. Jangan ditawar lagi. Kola ingin minum dan ingin bikin makanan dan ingin ngedit video. Baik, kita belum kasih lampu lagi sebelah sini. Kita speedrun menyelesaikan ini dulu saja, guys. Kola kan sudah cukup pamer. Nah, tapi kalian belum lihat lantai 2-nya ya, bentar-bentar. Nah ini kan tengah. Lantai 2-nya kayak gini, guys. Jadi sebelum pada off ya, kalau misalnya udah ada yang mau pada off nih, lantai 2-nya kayak gini. Mungkin kalian udah ada yang ngintip, tapi kayak begini, guys. Ini masih muat untuk sekitar beberapa seating lagi, belum Kola tambahin, tapi kurang lebih kayak gini lantai 2-nya. Tadinya tuh Kola sempet galau apakah yang mic itu dicampur sama piano, tapi Kola kayak pengen bikin kayak stage di luar juga. Dan kalau misalnya mic yang stage-nya ada 2, kayak terlalu rame gitu loh, kayak sound-nya kayak di, walaupun kita bukan sim sih, jadi nggak bakalan denger juga, cuma kayak feeling call tuh kayak gak enak gitu. Jadi kayak ya udahlah, yang di atas piano doang, yang di bawah baru pakai mic sama pakai gitar gitu kan. Terus wait, salah pencet. Jangan di situ, lampunya beda lagi. Apa ini, kita pakai lampu awan? Lucu sih pakai lampu awan. Pakai lampu awan aja kali ya. Kita pakai yang ini. Ini juga lucu sebenarnya. Oh, tapi ini juga, ini kayaknya buat lampu di, wait, kalau di sunroom ini ngegantung kemana? Bentar, kalau di sunroom berarti lampu ceilingnya harus di lantai yang paling deket sama pintu. Oke, okay. Karena logikanya kalau udah di sunroom depannya udah kaca, nggak bisa terlalu jauh. Berarti di sini ya. Oke. Nah, oke, okay, sip. Nah, bagian udah nyala. Coba kalau malam, gimana kalau malam? Nah, kan cakep. Cakep, guys, cakep. Wah, lampu taman juga kita belum pasang ya. Apa nih? Oh, kafe kah? Nanti datang pas opening. Ade. Kola juga pengen punya kafe beneran. Sampai mana progres ngulinya? Nguli yang ini kah? Ini blueprint, pokoknya floor plan-nya yang udah dari sebelum kita ini sih, dari sebelum kita nge-stream. Cuma ini Kola lagi, ya ini lagi sedang tinggal mendekor-dekor kurang lebih. Menyelesaikan beberapa dekor dan memilih wallpaper dan semacamnya. Wait, ini apa kok ini warna ininya? Oh, itu ada dari atap dan ada dari jadi kayak beda warna gini, guys. Kayak what? Kalian lihat enggak sih ini kayunya? Oh, sama ini juga. Oke. Ini kan lantai 1, lantai 2. Mana lantai 2? Ini kayaknya harus kita tutup all dengan sesuatu, tapi apa ya? Pakai bookshelf kali ya. Bookshelf. Bookshelves. Kita coba tutup dengan, kita tutup aib kita dengan bookshelf. It's very effective. It's super effective. Terus bagian sininya kita pakai apa ya pasangin? Kita benerinnya pakai apa ya? Lukisan mungkin. Coba kita coba cek decorations yang di dinding yang bisa kita pakai buat nutup. Apa nih? Wall decorations. Where is it? Apakah ini? Bisa sih buat di lantai bawah. Atau lukisan mungkin. Apa ini kah? Waduh, enggak kegedean, Bos. Oh, kita lukisan. Coba kita lukisan. Apakah ada yang bisa kita manfaatkan? Ini bisa sih buat ya kayak semacam penutup. Bisa gak ya? Ada lagi kah yang lain? Apakah ini ada pilihannya? Gak ada. Gak ada, guys. Ya udah. Kalau gitu ini kayak gini aja kali ya. 1 2 3. Aha. 4 5. Nah, tapi gak glitching. No, dia gak glitching. Terus yuk pakai yang apa ini ya? Apa yang ini kah? Kita kecilin kah? Nggak ngaruh. Pakai apa ya? Yang tidak glitching apa ya? Kola galau nih. Maksudnya dia nggak bisa jadi warna putih. Woi, apa ini? Omoshiroi wa? Coba kita sel.
Bener, canceling. Apakah bisa dipadu-padankan? No, gak bisa. Kalau itu ini kita sell dulu coba. Sama ini juga. Ini juga. Bisa gak sih kalau dikedalemin? Gak bisa. Cuma atas bawahnya yang bisa dibenerin. Apa ini kita biarin aja atau kita pakai tanaman lagi? Pakai tanaman aja apa ya? Kalau tanaman mungkin yang... Yang mana tanamannya ya? Aduh, wait. Yang ini kah? Enggak. Dia gak mau ketutup guys, aku galau. Coba kalau pakai ini dong. Ya bisa, cuma ya. Aduh, mengapa? Mengapa? Oh, apa ini? Apa pakai bisa sih. Nah, pakai ini kita shift, kita copy gitu ya. Apakah dia akan aduh nge-glitching dong. Glitchingnya dikit sih tapi. Oke. Okay. Aha. Coba ini kesini. Walaupun bentuknya aneh tapi ya biarkan saja mungkin. Kayak gini gitu ya. It's not too bad. Gak apa-apa lah ya walaupun glitching dikit. Kayak agar-agar glitchingnya tapi gak apa-apa. Kalau tuh tadi kepikiran pintunya sebenarnya bisa pakai ini kalau nggak pakai atap itu kan tuh kayak gini. Tapi pintunya kekecilan dikit sih, agak kecilan. Mana ya? Apakah pakai pintu? Kalau pakai pintu ntar malah glitchingnya lebih parah. Ya udah bagian itu kita udahan, terus kita ini sledgehammer dulu. Kalau kita pilih lantai atas pakai karpet kali ya, apa pakai ini? Lantai kayu juga menarik sebenarnya, cuma oh apa ini aja, oh sunroom yang pakai lantai kayu, cuma gimana milih ininya ya catnya. Wait, gimana cara ngecatnya, gimana, nggak bisa dicat. Coto mate nande. Oh bisa pakai ini kah? Ini boleh, walaupun kau tetap lebih suka lantai yang ini sih. Coba ya kalau pakai ke atas gini ya hari, tapi kayak lebih menarik kalau pakai warna merah. Kalau berharap ada shade lain, cuma kesayangnya cuma ada satu warna. Kalau untuk dinding mungkin, wait. Dindingnya apa ya kalau di dalam sini? Sama aja sih sebenarnya kalau yang ini mah. Wait, apakah ini dindingnya? Kita coba cari warna lain kah? Dinding, where's the dinding? Pakai batu, dinding batu kah? Wait, no, not this one. Coba ini dulu. Efek nggak? Lah nggak efek, nggak ada batunya. Mana ini? Oh, ini lucu guys. Nggak ada yang warna merah kah? Iya, nggak ada yang warna merah. Aku sedih. Tapi ini ada yang warna hijau. Kontrasnya cakep sih. Nah, ada yang warna gelap. Gelap biasanya agak panas sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Warna putih. Warna putih juga cakep sih. Ya udah warna putih aja nih, cakep. Apa nih? Coba. Kasih tirai nggak bisa kah? Soalnya jendela jadi mungkin lebih cocok kasih tirai. Oh iya, bisa pakai tirai. Tapi kalau pakai tirai tetap kelihatan sih tengah-tengahnya. Kalau misalnya tirainya full, malah jadi aneh karena ketutup semua jendelanya kan. Pagi, Gorosiel, welcome. Apa kabar? Hai Kola, udah makan? Kopi hitam di sini satu cupnya 50. Iya, kopinya sih di sini kafenya mahal guys. Kalau aku udah makan kok, walaupun belum habis ya, masih makan sambil makan French toast soalnya. Pelanggan bisa heran kenapa lukisan ditaruh di bawah. Kan dia nggak tahu kalau itu lukisan. Kita kan kayak make believe. Serah kita itu, kita percayanya itu apaan. Kalau kalian percayanya ini pagar, walaupun di ventilasi, ini tetap pagar kalau kalian percaya itu pagar. Oke. Okay. Kita ganti chat bagian dapur. Dapur apa enaknya ya? Mungkin ini ya. Aduh, chat. Emang ini chat favorit Kola ini, guys.
Ah, tapi jangan deh, jangan. Jangan yang itu. Kayak gini ya. Ah. Ala-ala yang udah lama gitu kan. Kayak dapurnya dapur yang sudah agak jadul mungkin ya. Warna merah aja. Well, I mean abu-abu deh, kayaknya abu-abu nggak apa-apa. Karena ini kan hitungannya toko ya, bukan rumah, jadi nggak apa-apa lah. Kalau untuk lantai dapur biasanya pakai ubin kan ya, biar gampang dibersihin. Pakai warna pink, ya pink nggak apa-apa sih. Cuma kayak membosankan, kayak nggak ada warna lain ya. Warna-warni kemerahan. Oke, bagian kita bagian dalamnya. Kalau masanya kalau kayak begini tuh suka, aduh, sukanya lantai-lantai batu ini masalahnya. Ah. Wait, kok ini kayak cocok buat yang di luar, sunroom di luar. Oke, kita ganti-ganti dulu guys, ganti sunroom. Ganti-ganti lantai. Eh, wait. Oke, nah kan? Oh iya, oke. Lantainya lebih cocok pakai yang itu, guys. Ah, cuma tinggal yang ini, kok lah bingung nih. Apa kita pakai ini kayak kurang cocok, apa yang ini? Bisa dua, ini ada beberapa versi ruangan sih sebenarnya. Atau yang bagi kita yang bagian ini dulu lah. Ini kita bagian ini kita pakai apa? Kita pakai kayu. Kayu aja apa ya? Oh ini kayu yang bawa karpet. Nah, gitu aja. You're what a hero looks like. Pretty little flower, won't you? Ini cakep warna hijau, tapi kita kan temanya bukan hijau ya. Apa warna ini? Masa warna biru muda? Wait, putih kah? Yaudah biar clean ya guys, kita pakai karpet putih nih. Terus kita pilih dinding. Mungkin apa ya dindingnya? Dindingnya warna let's see, ada apakah? Dindingnya ada macam-macam, cuma apakah yang klasik atau apa yang ini? Cakep, tapi gak cocok. Sebentar, apa yang ini kah? Enggak, ini apa namanya yang atas itu? Ah, list kah? Listnya kayak kurang cocok kalau itu. Kalau ini tidak beda-beda vibe. Pretty in plastic. Waduh. Sebenarnya ini awalnya tuh kayak pengen yang citra-citra kayak gini, tapi mungkin kurang cocok ya. Tapi cocok deh. Abu-abunya kayak anggun-anggun bagaimana gitu. Wait. Kalau ini dininya gimana nih? Wait. Luarnya nggak kena kan? Oke, luarnya nggak kena. Takutnya lah luarnya. Kok luarnya kena? Ah, lama. Oke. Berarti kola harus kita pakai ini. Cancel. Kita harus benerin lagi yang dinding yang di luar. And go play nice. Lah. Dindingnya cuma bisa satu kah? Lah. Kok. Bentar, kok lagi galau, bingung. Mana tadi yang kok pilih batunya? Bentar. Where are you? Hello. Oh ini ya. Kok pakai yang warna putih ya? Nah. Tapi kok apa biarin aja dia beda. Ternyata gitu ya dia. Kalau misalnya atap tuh semuanya kecat, ah ya udah kalau gitu mau nggak mau dia warnanya tetap putih, tapi nggak apa-apa, minimal dia lantainya udah ada teksturnya kan, jadi nggak apa-apa, jadi balance aja sebenarnya. Kalau inilah dinding yang ini, tapi berarti oh ya udahlah, tetap abu-abu, berarti ya putih-putih melati Alibaba ya. Kurang lebih emang ini niatnya kafenya emang dominan putih, jadi nggak masalah juga sih ya. Atau mungkin ada yang lebih bagus kah, coba ya kalau lihat ya. Off. Oh, gini cakep, guys. Oh, dinding yang sebelah ini aja kali. Dinding yang sebelah ini terus bagian. Oh, ya oke. Bagian sini ke sini baru beda cat. Biar lebih berasa aja, guys, sebenarnya. Warna putih ininya. Putih cakep juga sih, tapi apa ini? Oh. So cozy. Wait. Bentar guys, kok ini error apa? Tadi dia warna putih kan? Wait. Nanti kayak kita mesti restart gamenya nih biar nggak aneh-aneh.
Kok tuh niatnya ya, ini dalamnya itu niatnya warnanya kayak ya biru, kuning, putih gitu kan. Kalau kayak gini mungkin masih agak malah jadi OOC nih. Tapi nggak tahu, mungkin kita coba saja apa ya. Kalau ini warna putih. Kita coba warna putih dulu deh kayaknya kalau bagian sini ya. Terus ini. Oke. Wah, udah 4:15 dong. Aduh, gimana ini? Dos ya. Lanjut enggak ya? Lanjut enggak ya? Lanjut enggak nih, guys? Coba kita pakai full dinding ini dulu. Bawah mungkin kita full ke kayu kali ya. Yang atas kita pick ini dulu. Terus yang bawah kita fullin. Nice. Apa yang ini bagian ini karpet? Karpet kali yang bagian ini. Where's the carpet? Mana karpetnya? Yang ini. Ini juga bisa sih, cuma kayak kurang elit. Kok kayak kurang elit? Ah, ini boleh. Nah, ini boleh kan cakep ya, beda-beda lantainya. Terus bentar. Kamar mandi kita belum kasih lantai ya? Oh iya belum. Biar gampang mungkin ini kali ya. Pengen ini deh. Nah. Terus oh dindingnya juga belum ya, dinding kamar mandi. Wait. Wait. Nah, wait. What? Dinding kamar mandi. Mana? Pakai batu aja kali dinding. Ah, atau enggak ini. Raw style. I like it raw. Rustic banget kamar mandinya. Oke, habis dari sini kita apa yang belum? Kan yang bawah udah nih, udah. Oh, bentar. Kita belum pakai ini. Belum pakai yang ini. Nah, bagian sininya, guys. Bagian sininya batu. Nah, kayak ini cakep. Oke, berarti bagian sini udah kita catnya udah bener ya. Paling tinggal nambahin beberapa kursi. Tapi kalau enggak tahu nih kursinya apa. Terus ini kayaknya yang bagian sini glitching, kita abaikan dulu saja. Semoga abis di save dia bener lagi. Kola masih nggak tahu kira-kira bagian sini Kola enaknya narok kursi apaan. Ini bagian ini di sel enaknya apa ya? Apakah kursi berdua-dua lagi atau mungkin meja makan yang biasa kali? Mana nih ya? Oh, yang klasik gini kali ya? Klasik. Wait. Ini meja putih atau warna apa sih? Wait. Ini karena kayaknya karena ngebug jadi warnanya jadi aneh-aneh begini, guys. Ya udahlah, mau enggak mau biarin aja. Terus kursinya kita ambil yang mana ya? Yang rustic kali, yang rustic lah. Oh, ini masih bisa satu. Ini kayak meja mahjong tapi well atau emang biarin aja kayak gini. Oke. Okay. Wait. Sebelah sini gini berarti wait. I think I know. Kayak begini aja gitu ya. Atau mungkin sebelah sini kita naruh sesuatu, apa kita taruh fireplace? Also I don't know apakah akan cocok atau tidak. Ini kita sell. Soalnya kayak ini kayak jadi meja 4 ini lumayan cakep sebenarnya. Walaupun agak ngalangin jalan, tapi ya gimana ya? Kayaknya udah paling enak ngilang gini kan. Oh ini kalau misalnya nempel. Nah gini kan. Apakah aku harus menambahkan rug mungkin? Sebenarnya enak udah cakep di tengah. Tapi ntar jalannya nutupin jalan masalahnya. Aduh gimana nih? Coba kita cari rug. Ini kah? Atau enggak ini? Ah, yang ini aja lah kita pakai ini, guys. Nah, separatornya ini. Walaupun agak aneh sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah ya. Oke, oh, sama ini deh kita kasih pot bunga untuk mengisi kekosongan dalam jiwa kurang lebih. Nah, oke, guys.
mostly udah selesai sih kayak gini. Ntar kalau cek-cek lagi kalau misalnya ada yang kurang. Oh bentar, kita tambah lukisan dulu satu. Lukisannya yang apa ini? Still life. Sayang banget sebenarnya ini kayak dia banyak. Oh ini dia. Dia tuh banyak yang apa ya namanya? Banyak yang lagi error nge-glitch. Jadi kalau nggak bisa terlalu membayangin. Apa yang ini? Kegedean. Apa yang ini kah? Ini apa nih? Pattern posters. Mungkin ini. Ini cocok kali. Atau ini kah? Ada warna yang muda nggak? Nah ini. Tapi kayak terlalu frame-nya nggak cocok, deng. Mungkin harusnya yang... Kenapa nggak ada yang frame-nya pucet gitu yang cocok ya? Ini juga nggak ada yang frame-nya pucet. Madusio. Apa ini kah? Yaudahlah. Anggap saja ya cocok. Ntar kalau ganti lagi kalau perlu. Oke guys. Eh bentar. Kalau gatel ngeliatnya udah ganti. Jangan yang ini. Kayak ini. Oh yang gede kali nggak apa-apa ya. Nah, dah. Glitch-nya abaikan saja, tapi kurang lebih seperti ini guys. Mungkin kalau akan ubah-ubah terutama tamannya. Tapi overall kita udah selesai. Thank you for watching. Kalau baca komen dulu, abis itu kita selesai streamnya guys. Kita save dulu ya. Oke. Ngopi sama Kola. Narik yuk Kola guys, ngopi ketemuan di PVJ. Siapa bilang saya di sana? Jauh itu, tidak bisa. Kenapa retract? Ventilasinya bergoyang. Glitching sampai jam 5 aja Kola sambil bikin makanan aja dulu. Aduh enggak. Kola mau ngedit tadi. Kola tuh sebenarnya lagi ngedit sebelum Kola nge-stream. Jadi kayaknya Kola bakal mudahan dulu. Emang ini harusnya sampai jam berapa? Kan sampai jam 4, tapi ini kita kebablasan. Ayo Kola sampai pagi. Aduh. Kola tuh bahkan sebelum sih waktu masih malam awal-awal ya, Kola tuh masih capek, guys, sebenarnya. Cuma setelah menonton Cici-cici kesukaan Kola, Oni kesayangan Kola, yang Oni garang favorit Kola, Toto Kola bangun. Wih, bikin kafe. Iya, Kentos, tapi kita udah selesai streamnya. Ini Kola lagi closing. Cafe date with Kola, nikmatnya menghalu. Get well soon kalian semua. Kalian ngajin Kola sih aku rela. Hade, apa nih nyudu sendiri? 50k dapat 2 renceng. Rasanya gak jauh beda. Kalau tuh kalau kopi kadang-kadang agak peka-peka dikit, tapi karena lambung sensitif jadi emang kadang-kadang agak picky, tapi bukan berarti harus yang mahal banget sih. Cuma emang agak sensian aja. Kalau udah makan, makannya belum selesai, makannya mau nyelesain makan sekalian. Kalau kebanyakan ngomong lupa mau makannya. Kopi hitam di sini satu kopi 50.000. Oh, yang tadi, oke. Okay. Kalau kola nggak aku minta buat nyajin, tapi aku minta buat nemenin ngopi. Oh, jadi tinggal duduk-duduk manis ya. Oke, kayaknya semuanya udah Kola baca semua ya. Streamnya, chatnya udah Kola baca semua. Kalau gitu kita jumpa sini dulu aja guys. Jangan lupa datang lagi ke stream Kola selanjutnya. Makasih udah pada datang. Dan selamat sahur, selamat beraktivitas kalau mau tidur lagi. Selamat istirahat. Bye-bye guys. Bye-bye, thank you for watching. Mama, otsu kola. Oke, Kola tulis ini dulu. Otsu. Wait, di mana nulisnya? Otsukola. Otsukola, jangan lupa istirahat ya, honey. Acu, iya, sama. Makanya, kok gak nyampe pagi, harap istirahat juga. Thank you guys, bye-bye.